Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri yasta'mil bihi jasadi wa hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Taala dapat disambung. Kita sambung perukunan sembahyang muka surat 5 Jawi Rumi, 7 perkara yang mewajibkan mandi. Yang mana kita agak panjang juga sebelum ni. Jadi kali ini kita kena speed sikit ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Adapun yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. 6 perkara berlaku perkara ini maka wajib mandi. Pertama, keluar mani dirinya. Yang kedua, bertemu dua khitan atau tempat potongan zakar atau kubul. Yang ketiga, orang mati yang bukan mati syahid. Yang keempat, haid. Yang kelima, wiladah. Yang keenam, nifas. Artinya darah yang keluar kemudian daripada beranak 40 hari atau 60 hari. Kalau kita tengok, kita boleh bahas satu-satu insyaAllah. Cuma 6 perkara ni jika berlaku maka wajib mandi. Dalam kitab dia memang begitu. Daripada awal dia akan bincang berkaitan dengan tauhid, ketuhanan. Kemudian dia akan masuk biasanya bab air. Tapi dalam kitab kita dia tak masuk bab air lagi, bab air kat belakang ni. Dia masuk bab wuduk, kemudian akan ada bab istinja. Sebab itu penting, sebab nak cerita sembahyang, kan? Dia nak ajar kita, gitulah kot. Susunan ini mengajar kita. Susunan ini mengajar kita bahawasanya mana yang perlu didahulukan. Susunan aja. Tu kata para ulama, bukan sahaja apa yang dia tulis tu ada makna, bermakna. Susunan dia pun bermakna. Malah pilihan perkataan dia pun bermakna. Kalau kita faham kenapa dia pilih pemilihan perkataan tu. Banyak perkataan lain tapi dia pilih yang itu, kan? Ada. Itu betul, ulama ni dia tak sama macam kita lah. Ulama ni hebat. Jadi susunan, kalau kita tengok kitab-kitab fiqah, susunan berkaitan dengan hamba duduk tak akhir sekali, last. Kalau ada 500 selai, hamba tu duduk 500 muka surat kitab tu, kitab fiqah 500 muka surat, hamba tu duduk dekat 480. Padahal hamba pun ukur syarak, kalau belajar dapat pahala. Tapi kenapa dia letak ujung? Nak bagi tahu, ha, itu prioriti tu, ujung. Macam tu juga dari sudut pembahagian, mula-mula ibadah, lepas tu munakahat ataupun muamalat. Ada setengah kitab munakahat, yang kedua muamalat. Muamalat tu macam tasarruf lah, jual beli apa semua, pertukaran-pertukaran harta tu. Kemudian dia masuk munakahat, nikah kahwin apa semua berkaitan dengan tu, dengan perkahwinan, berkaitan dengan rumah tangga atau berkaitan dengan lelaki perempuan. Lepas tu baru bab jenayah. Bab jenayah tu politik apa semua ada dalam hukum fiqah. Tengok susunan tu. Mula-mula ibadah. Dalam ibadah tu lah yang ada istinja, wuduk, mandi wajib, perkara-perkara membatalkan apa semua tu. Lepas tu
Perkara dengan muamalat macam jual beli, kan hari-hari duk buat. Ibadah kan hari-hari duk buat. Lepas tu dia duduk awal-awal malah ibadah paling banyak sekali buat tiap-tiap hari. Kemudian munakahat, jual beli tiap-tiap hari jual beli. Bukan jual beli aja, pertukaran, hibah, sedekah, infak, terima. Bukan saja bagi, terima pun sama. Dia duduk nombor dua dari sudut susunan tu. Kalau bab tu duduk nombor dua, sebab penting tak? Lepas tu dia duduk munakahat. Sebab hari-hari kita duduk dalam laki perempuan, perhubungan laki perempuan, anak dengan ayah, ayah dengan anak perempuan, anak perempuan dengan perempuan-perempuan, laki-laki, suami isteri, semualah munakahat, perkahwinan sebagainya. Last sekali baru jenayah, baru masuk politik. Maknanya nak ajar, jangan sibuk sangat politik dulu, pasal berak pun tak reti. Itu maksud dia, nak ajar tapi tak beritahu. Ini tidak, bukan semangatnya dalam bab tu, tapi masalah istinja, tak cuci, masalah mandi wajib pun tak sah. Tak boleh gitu. Itu dari sudut susunan, dia ajar kita. Jangan pula muamalat dengan jual beli, hibahnya semua pandai, tapi sama juga wuduk tak sah, tak guna juga. Jadi tu dulu prioriti, itu susunan. Itulah susunan dalam kitab-kitab fiqh. Selain daripada ulama ajar kita apa yang dia tulis, dia ajar dalam bentuk susunan pun. Susunan pun dia ajar. Dia malah benda sekecil-kecil perkara, paling kecil. Apa sekecil-kecil perkara? Kalau ni nak bagi contoh sembahyang lima waktu, dia akan sebut Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Zuhur dulu, bukan Subuh dulu. Kalau kita logik kita, pagi Subuh dululah. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Allah, susunan je, janji lima. Eh tak, ulama bila letak dalam di karang kitab, bila letak Zuhur dulu, ada sebab. Walaupun sekecil-kecil perkara, walaupun tak ada, tak kisah lah apa pun, janji lima waktu. Nak mula Isyak dulu pun boleh dari sudut sebutan. Tapi tidak, bila dia sebut Zuhur dulu, itu bermakna, ada makna, iaitu Zuhur adalah solat yang pertama terzahir atas muka bumi setelah Nabi dapat solat. Nabi dapat solat Isra' dan Mi'raj, solat yang pertama adalah Zuhur dulu. Jadi bila solat pertama adalah Zuhur, solat kedua adalah Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, maka nak sebut pun ikut terutang lah. Padahal kita kata tak ikut terutang pun tak apa. Saya nak beritahu apa, para ulama kalau apa sahaja dia buat dari sudut susunan ada makna kalau kita carilah. Kalau kita cari hikmah dia. Malah apa yang diguna, pemilihan perkataan, ada sebab. Kalau kita tengok, kita kaji sikit kitab-kitab turaf. Turaf ni, ni kitab-kitab turaf lah ni. Tak sama dengan kitab moden. Tak sama. Kitab moden, kitab turaf, kitab turaf ni asal pada waras, waris. Turaf ni kitab warisan. Kalau kita tengok, kita boleh baca bila pengarang dia Fathani, Al-Fathani. Kita boleh baca kalau pengarang dia belah Indonesia ni, Sambawi ke apa ke, belah Indonesia. Kita boleh baca, tak ada masalah. Dan kita boleh baca lebih-lebih lagi kalau tanah Melayu punya, Al-Kelantani ke apa ke kan, boleh baca. Tiga-tiga boleh baca. Sebab mereka menggunakan pemilihan perkataan yang tiga-tiga negara ni. Waktu tu tak ada negara lah masa buat tu. Mungkin tahun 1800, mungkin tahun 1900, belum ada lagi Malaysia tak Malaysia ni. Tapi pemilihan perkataan tu, Nusantara dia panggil, semua boleh faham. Nah, tapi kalau kita baca sekarang ni, kadang-kadang payah nak faham. Sebab pemilihan perkataan tu, memang boleh faham lagi baca buku-buku Indonesia, tapi ada pemilihan perkataan tak boleh faham, tak faham. Kadang-kadang apa dia nak maksudkan. Begitu juga Indonesia pun tak boleh nak faham. Bukan tak boleh sepenuhnya, boleh lagi. Sebab nak sama satu rumpun kan. Tapi dia ada pemilihan perkataan-perkataan yang dia tak fikir jauh. Untuk kita sekarang untuk Indonesia, Indonesia lah. Kita untuk Malaysia, Malaysia je lah. Kenapa Indonesia sibuk nak baca buku kita? Contohlah pengarang atau gitu. Jadi berbeza dengan para ulama dulu, kitab-kitab turaf, hebatnya kitab-kitab turaf ni. Dia guna pemilihan perkataan, dia menggunakan susunan, semua ada makna. Cuma kita jumpa dengan tak jumpa je. Kita cari dengan tak cari je. Okay? Jadi, kenapa nak cerita ni? Perkara yang mewajibkan mandi. Sebab kita tajuk perukunan sembahyang. Ni kitab ni. Perukunan sembahyang. Maknanya rukun-rukun sembahyang. Apa sibuk cerita pasal wuduk? Apa sibuk cerita pasal mandi wajib? Sebab kalaulah sibuk duduk belajar rukun, tapi mandi wajib tak sah, ataupun tak mandi wajib, maka tak guna semayang tadi. Sebab tu dia akan bincang berkata air. Ini air mustakmal. Nak belajar semayang,
Bukan nak belajar bahasa najih ke, bukan nak belajar, bukan, itu tahu dah nak belajar semayang. Kalau nak belajar semayang, kena belajar yang lain dulu. Kerana kalau yang lain tu tak sah, semayang tu tak guna. Dan awal-awal lagi ada cerita berkaitan dengan, kalau kita tengok ni awal-awal lagi berkaitan dengan tauhid sikit. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarihi. Itu yang rukun iman. Apa hal nak belajar semayang kena belajar rukun iman? Kenapa? Kalau semayang tanpa iman tak guna semayang tu. Tu dia nak fahamkan kita secara susunan. Okey. Jadi penting juga untuk mandi, disebut di sini. Adapun yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Pertama, keluar mani dirinya. Maka apabila keluar mani, wajib mandi. Dan dia bezakan dengan nombor 2. Yang kedua iaitu bertemu 2 khitan, iaitu tempat potongan zakar atau kubul atau bubus tubuh lah orang cakap sekarang ni, jimak. Keluar mani dengan jimak 2 perkara yang berbeza. Wajib mandi bila keluar mani walaupun tak jimak, wajib mandi jimak walaupun tak keluar mani. Itu dua. Maka bila berlaku 2 perkara ni, maka wajib mandi sebelum sembahyang. Okay. Yang ketiga, bertemu 2 khitan. Sebenarnya bertemu 2 khitan ni, Nabi sendiri yang bagi tahu. Sebab tu dia tulis. Kalau kita tengok, Nabi sebut, izal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Bila bertemu 2 khitan, 2 tempat sunat, maka wajib mandi. Maksudnya bertubuh. Di sini juga tengok Nabi punya bahasa. Nabi punya bahasa, izal taqal khitanani, apabila bertemu 2 tempat khitan. Nabi nak beritahu bertubuh. Nabi sebut begitu. Dia panggil jawami'ul kalim. Istilah dia panggil jawami'ul kalim ni, cakap satu tapi makna tu banyak. Orang-orang hebat dia akan jawab mi'ul kalim. Mungkin kita dua atau tiga makna dengan satu ayat, satu perkataan yang kita sebut. Kalau lagi hebat boleh jadi 10. Lagi hebat boleh jadi lagi hebat dengan satu perkataan. Bukan satu perkataan, dengan satu ayat lah. Hebatlah tu. Sahabat nama Tamim Ad-Dari. Dia ni apa yang naik kapal, pelayar lah. Dia pernah berlaku satu peristiwa, tak ada air bersih. Kemudian ada sikit aja. Jadi dia jimat-jimat nak wuduk pun yang itulah, nak makan pun yang itulah, nak minum pun yang itulah. Bila sampai di jadi kenapa tak pakai air laut? Itu dia nak cerita je Nabi ni. Bila jumpa Nabi balik, dia kata berlaku pada kami ada sesat sikit, kemudian tak cukup air gitu gini. Nanti kalau jadi lagi nak buat macam mana? Boleh tak pakai air laut tu untuk wuduk? Boleh minum pakai air ni, air yang simpanan ni. Nabi jawab, sepatutnya Nabi jawab gini, boleh pakailah, berwuduk, mandi wajib apa semua, pakailah air laut sebab air mutlak juga. Minumlah air yang kamu simpan, jadi legalah sikit. Nabi boleh jawab gitu. Tapi Nabi jawab apa? Nak bagi tahu jawami'ul kalim. Perkataan tanya lain, jawab tapi nak dapat benda-benda lain. Yang tak tanya pun dapat sekali. Nabi kata, airnya suci. Airnya laut lah. Sebab sahabat tanya, air laut boleh pakai tak kalau untuk buat bersuci apa? Nabi jawab, airnya suci dan bangkainya halal bagi kamu. Airnya suci maknanya boleh wuduk apa? Bangkai itu maksud ikan boleh makan, sotong boleh makan yang dalam tu. Padahal boleh je jawab, boleh pakailah untuk wuduk. Habis cerita. Nampak Nabi jawab. Jadi bila Nabi jawab gitu, sahabat tahu, semua binatang laut boleh makan. Kita baca cerita tu, semua binatang laut boleh makan, kan? Padahal ditanya lain. Nabi kata, airnya suci, tambah sikit. Dan bangkainya halal bagimu kamu. Kenapa Nabi sebut bangkai? Sebab tak sembelih, bangkailah. Kalau lembu tak sembelih, kita bagi bangkai. Cuma kalau lembu tak sembelih, bangkai tak boleh makan, najis. Kalau laut, Nabi kata halal, mana boleh makan. Jadi tanya satu, dapat 2. Bangkainya halal bagi kamu. Begitu juga Nabi sebut, izal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Apabila bertemu tu kedua khitan, sedangkan dalam peristiwa tu sahabat tanya kena mandi ke tidak, Nabi kata bila bertemu 2 khitan, maknanya bersetubuh wajib mandi. Okey, satu benda yang dapat walaupun Nabi bukan ditanya, apa dia?
bertemu dua khitan, dua tempat sunat. Maknanya lelaki pun wajib sunat, perempuan wajib sunat. Sahabat tak tanya. Ha, tu kata hebat. Tapi kita kena perhati. Ya. Kalau tak perhati, ingat kita dapat satu benda je lah. Iaitu, bila bertemu dua khitan, Nabi berlapik lah. Dengan maksud bersetubuh, maka wajib mandi. Walaupun tak keluar mandi. Keluar mandi, wajib mandi walaupun tak bersetubuh. Itu dapat. Tapi kalau perhati sikit, bila Nabi kata, bila bertemu dua khitan, lelaki perempuan. Maknanya lelaki pun wajib khitan, perempuan pun wajib khitan. Cuma saya tak tahu kenapa orang Melayu panggil sunat. Sedangkan dia wajib. Boleh tak saya kata ni? Sunat itu wajib. Sunat itu wajib. Sunat-sunat lah apa wajib? Sunat tu khitan tu lah. Khitan wajib lah. Mazhab Syafi'i. Lelaki wajib, perempuan wajib. Zaman 80-an, Tok Guru duk cerita lah. Isteri dia tukang sunat. Tukang sunat dia panggil apa? Pembuat sunat perempuan dia panggil apa? Bidan. Bidan. Dia panggil bidan. Dia tak panggil Tok Mudim. Dia kan Mok Mudim. Tapi sunat perempuan, budak bayi perempuan, masa tahun 80-an. Ataupun akhir 80-an lah. Dia cerita, zaman ni dia cerita dah. Orang sekarang ni, isteri dia lah maknanya. Dah tak ada tak banyak kerja dah. Dulu hari-hari sunat anak perempuan. Sekarang tak sunat dah. Saya cakap lah, mungkin pergi klinik kot. Boleh jadilah juga. Tapi, ibu bapa sekarang. Sekarang tu tahun 89 dia cerita kat saya. Saya masuk pondok tahun 89. Tahun 89, masa tu dia kata, mak bapak tak peduli dah sunat anak perempuan. Lelaki, Tok Mudim banyak kerja lagi. Oh, kadang-kadang Tok Mudim tu, saya kena cepat ni. Ada lagi, belah sana. Ada lagi sana. Doktor datang, 7-8 orang. Oh, sedap oh, kerja Tok Mudim. Tapi kena ada ilmu lah. Mudim, tak boleh. Lelaki lain macam. Dia lari. Tok Mudim dia kena ada ilmu dia. Bagi minum air je. Duduk belakang Tok Mudim. Sebelum tu lari nak lompat tingkap. Tok Mudim baca sikit lah. Minum air ni. Minum-minum, ikut je belakang Tok Mudim. Tahu-tahu kok kena potong. Perempuan. Dia kata perempuan dah, suami isteri dia tak ada kerja dah. Biasa kerja sikit-sikit, ada orang minta tolong sunat anak. Dia mudik, dia bidan. Isteri Tok Guru ni bidan, sambil masa yang sama, dalam masa yang sama, memang orang suruh dia sunat. Dia ada benda besar yang macam, dia letak kat mata jadi nampak besar tu. Kantar-kantar tu. Pada umur 7 hari, kadang-kadang tak sampai umur 7 hari, dia bawa datang bayi. Tapi kalau dah 2-3 bulan, tak boleh dah. Kena tunggu setahun. Adalah beberapa. Jadi, cuma tak ada. Dia kata tahun 80-an. Dah tak ada dah. Lepas pada tu, bila saya nak keluar pondok, lebih kurang 90 berapa saya keluar? 97, 98, 99. 98, 99. Nak keluar lah. Dia kata, yang budak-budak sekarang, yang umur belasan tu, yang tak sunat dulu tu lah. Yang 80-an lahir tapi tak sunat. Sekarang tu, masa tu dah 90-an. Maknanya umur dia dalam 15, 16, 3, macam tu lah, 13, 14, 15, 16 gitulah. Dia kata bermula akhir 70-an dah kurang. Awal 80-an makin kurang, makin kurang, makin kurang. 90 tu boleh kata macam kurang sangat-sangat. Berapa persen tak tahulah. Mungkin kalau saya letak lah, mungkin 10 atau 20% saja yang sunat, perempuan. Maka masa saya nak keluar tu dia kata, ni yang pelik-pelik perangai kat kampung kita ni. Pelik-pelik. Umur 15 dah duduk naik motor dengan lelaki. Sebelum tu tak berlaku sangat, jarang-jarang. Kat bandar je ada, kat kampung mana ada. Tak ada. Tapi sekarang tengok ni. Ini yang tak sunat dulu tu lah. Dia ingat, yang dulu tu, mak bapak yang salah. Kerana mazhab Syafi'i wajib perempuan sunat. Tu saya nak sebut, wajib perempuan sunat. Wajib ke sunat? Wajib perempuan khitan lah saya sebut. Sebab wajib sunat, mana boleh guna perkataan tu dalam keadaan yang sama. Wajib perempuan khitan. Dan wajib juga lelaki khitan. Cuma lelaki khitan dari sudut kebersihan. Supaya nak semayang nanti sah. Kalau tidak tak sah. Boleh tak sah semayang ni. Perempuan wajib khitan kerana masalah apa? Nafsu. Dia wajib khitan. Jadi anak, nak kata anak-anak kita tak boleh lah kot. Memang tak ada anak dah banyak kot. Nak macam mana benda dah lepas. Cucu. Kena pesan kat anak tu. Oh anak, cucu aku tu perempuan eh. Jangan lupa pergi sunat. Tak kisahlah doktor pun boleh. Kalau takut nak pergi Tok Bidan kan, nak pergi doktor tak apalah.
Bagus juga doktor kan, pergi doktor. Tapi mesti kena bawa pergi, kerana dia ada dia menyebabkan nafsu yang tidak terkawal bila dia berumur 13 lah, kita kata 13. Sama juga cikgu-cikgu, kawan-kawan saya cikgu, ada cikgu-cikgu sini pun ada ramai cikgu. Cuba tengok lah anak-anak murid masa tu lah, saya rasa mungkin tahun 2000-an kot, 2000 ke atas kan, yang ada cikgu-cikgu kat sini. Cuba tengok, ada kawan saya cikgu tak nak hantar anak dia kat sekolah, sedangkan dia mengajar di sekolah. Tak mahu hantar, kata macam mana cikgu ajar anak-anak orang lain tapi anak sendiri tak nak bawa pergi sekolah. Adalah cara dia buat benda lain, ada juga. Macam ekstrim sangat tak, melampau sangat. Tapi ada dah gitu sekarang. Ada dah satu golongan home school, school apa? Sekolah kat rumah. Macam mana boleh ada perkara-perkara tu semua tu? Sebab antaranya, ni cerita ni lebih pada perempuan lah. Lelaki ni, iyalah. Sebenarnya, perempuan lagi lebih berbahaya. Tak mau hantar. Tak mau hantar. Jadi, kenapa? Sebab, itulah. Kenapa ada budak-budak tak terkawal? Ada grup-grup yang dijumpai, grup WhatsApp yang dijumpai budak sekolah rendah. Ramai. Mak dia ni baru dibongkarkan, ada seorang aktivis. Dia memang bab budak-budak ni, budak-budak berkaitan dengan baligh, berkaitan dengan percampuran budak-budak, dia memang aktif lah. Dia aktivis. Dia baru je, saya ingat baru tak sampai sebulan. Ada seorang cerita kat dia, dia sebab apa-apa cerita kat dia, dia akan angkat ke, kan sampai kementerian dia boleh angkat. Okay? Mak dia bagi anak dia pegang handphone, tapi ada waktu tertentu, dah siap kerja sekolah, sehari sejam atau dua jam, adalah dia buat. Masa dia pegang tu punya ting, anda telah di-invite oleh grup. Rupanya grup kawan-kawan, yalah, grup WhatsApp. Bila tengok ni siapa ni? Oh ni kawan. Mak dia buka, tergerak nak buka. Sebab grup baru. Buka-buka, beratus dalam tu. Semua sekolah rendah. Cerita tentang seks. Baru je jadi. Dia dah bawa naik ke atas. Tak tahu lah. Kadang-kadang suara bawah naik ke atas, senyap aja. Kadang-kadang tak sempat naik ke atas, kena tutup. Kadang-kadang sempat bawa naik ke atas. Kadang-kadang, tengoklah macam mana bawa naik ke atas. Baru je berlaku. Kalau orang yang biasa, apa, ambil tahu tentang hal semasa, dia akan tahu perkara ni. Ha, semua dalam tu. Sampaikan apa tau? Eh, takat gambar lah. Buka seluar kau takat gambar. Takat gambar ada. Mak dah tengok. Ram beratus. Semua sekolah rendah. Saya nak kata, memang sebab media sosial macam-macam. Terlalu cepat, pendedahan terlalu awal, macam-macam. Dan antara sebabnya, saya ingat tahu saya sebut lagi. Apa dia? Sebab tak sunat. Yang perempuan lah. Yang lelaki biasa sunat kan? Yang perempuan. Sebab dulu, lelaki je bertepuk sebelah tangan. Perempuan tak sambut. Sebab malu tu sangat tinggi. Sekarang, bersambut. Tepukan tu bersambut. Itu yang dia pergi. Siapa cerita ni? Anak kita atau cucu kita lah ni. Tak kisah ke? Kita tak lama dah. Kita tak lama dah. Cucu ni. Yang mana anak cucu ni, apa yang dia buat kebaikan-kebaikan apa semua, semua dapat kat kita sebagai sebagai datuk nenek, ikut keturunan semua dapat. Kalau dia buat kebaikan, itulah saham kita yang kita tinggal daripada benih kita. Walaupun dia tak doakan kita sekalipun, dia semayah automatik dapat dekat ayah dia, automatik dekat mak ayah dia, automatik dapat dekat datuk dia, automatik sebab benih kita sampai Nabi Adam. Automatik, kecuali kapir aje. Kapir aje dia berhenti kat situ, tak dapat dah. Stop, kat atas tak dapat dah. Kalau ada keturunan kan, katalah 400 tahun lepas, tok nenek moyang tu orang kapir, bukan orang Islam. Berhenti sampai situ aja. Selagi Islam sampai ke Nabi Adam. Sampai. Tiba-tiba anak cucu sikit apa nak jadi ni? Tak tahulah. Antara sebabnya, antara banyak sebab lain, antara sebabnya adalah tak sunat. Bila begitu dia hilang malu tau. Dan ada pula bila 3-4 tahun atau 5-6 tahun dia tak boleh tak bagi sunat kan? Apa? Siapa ambil tahu tentang apa ni? Apa yang berlaku? Orang politik. Tapi bila dia buat naik isu tu, ilmuan agama pakar-pakar bantai balik. Ini dalam syariah lah, jangan sibuk lah. Yang cakap tu Islam. Dia kata apa? Apa dia panggil lah? Maksudnya setiap orang tu dia ada hak asasi kot, istilah dia panggil kot. Hak asasi.
Kenapa budak tu kecil-kecil lagi nak potong itu, nak potong ini? Nak potong tunggu dia besar. Besar mana boleh potong lah. Sekejap. Maksud baik dia buat naik sekejap aje. Isu tu. Menjadi isu negara juga. Patut. Lepas tu, para ilmuwan dia counter balik. Eh, mana boleh? Itu ada dalam syariat. Itu bukan cerita hak asasi, tak hak asasi. Kalau orang kapi je, sukatilah. Malah sunat ni, orang kapi pun sekarang. Bukan sekarang. Zaman 90-an dah ada dah. Kat sekolah-sekolah dia buat program-program sunat lah kita kan. Sunat apa? Khitan perdana lah apa semua. Akan ada sekolah, akan ada orang Cina, orang India, seorang dua je masa tu. Saya cerita tahun 90-an, akhir 80-an, cerita tahun tu lah. Akan ada 2-3 orang. Orang India, orang Cina, orang kapil lah. Dia letak anak dia. Sekarang lebih-lebih lagi. Bila dibuat kajian, kebaikannya lebih-lebih lagi. Tapi itu bagi lelaki, bagi perempuan tidak. Maka, pesanlah kat cucu-cucu. Pesanlah. Pesan kat anak lah. Untuk cucu. Dapat anak perempuan je pesan. Anak lelaki tak payah pesan, tak apa. Biasa sunat lah kan. Anak perempuan pesan. Sunat tu. Sebab budak-budak sekarang, budak-budak ni maksud muda-muda sekarang yang baru kahwin, dia tak tahu. Dia tak tahu. Kahwin gitu aja. Dia tak tahu. Dia tak tahu kena buat akikah. Kena tu sunat lah, tak wajib. Dia tak tahu. Dia tak tahu kena tahnik. Kena tu pun sunat lah, tak wajib. Dia tak tahu kena cukur. Oh, dulu cukur jambul, cukur jambul. Dia tak tahu. Kalau mak ayah dia tak pesan kat anak, eh, buat cukur jambul lah. Istilah ni cukur jambul lah. Mereka dah tahnik belum? Sebab apa? Sebab apa saya kata dia orang tak tahu? Saya ni lalu orang bawa datang untuk tahnik anak. Dia tengok tahnik apa benda. Gigi tumbuh lah. Dia gigit tangan aku ni. Dia kata tak tahu. Umur berapa bulan? Dekat setahun. Nak tahnik benda dekat setahun. Makan macam-macam lah. Dah orang bagi tahnik aje lah. Tahnik ni 7 hari. Air 7. Paling-paling pun biar lambat-lambat pun sebulan lah. Lebih pada tu tahnik benda dah 2 bulan. Rupa-rupanya tak tahu. Ayah bagi tahu lambat. Ayah dia lambat bagi tahu. Lepas tu akikah. Akikah pun orang tak tahu. Dia orang buat kenduri macam kesyukuran. Tapi beli kambing, kan makan kambing. Beli kambing dekat pasar. Kambing ni, kambing kilo. Sebab dia kata, dia tengok ayah dia buat dulu, bagi makan kambing. Apabila anak-anak lahir bagi makan kambing. Dia ingat bagi makan kambing. Bukan bagi makan kambing, akikah. Dia mesti sembelih. Dia pergilah beli kambing. Banyak beli kambing, berapa puluh kilo. Kalau nak kira 2 ekor. Tapi beli kilo. Tak jadi akikah. Budak-budak sekarang tak tahu. Kalau mak ayah dia tak pesan. Itu pun kalau mak ayah tahu. Kalau mak ayah pun tak tahu, elok lah. Dia orang tak tahu, kena pesan. Pesan tu. Sunat tu. Cucu aku tu sunat. Dah 7 hari dah ni. Lepas tu pergi doktor. Doktor kata tak boleh lagi. Tak apa, tunggu kat setahun. Pergi tak tanya doktor tu lah. Kalau doktor biasa sekarang percaya kat doktor. Tak apalah. Tak payah bertemu bidan pun tak apalah. Doktor pun doktor lah. Dia pesan. Pesan suruh tahnik. Masa 7 hari pesan kalau ada modal lah buat akikah umur 7 hari. Kadang duit habis banyak kan, doktor itu ini tak apalah. Bila sebelum dia tu cantiknya 2 tahun ke bawah, tak boleh juga, tak apa, janji budak tu belum baligh, nanti bila senang sikit buatlah. Allah boleh eh, apa je 1,000 kan sekarang kambing itu pun rasa 1,000 lah. Cari kambing. Kalau lelaki buat seekor dulu tak apa. Kemudian buat seekor lagi. Mana pesan? Kalau tidak, diorang tak tahu. Suruh cukur. Ini sayang ke rambut tu. Sebab rambut tu lebat. Kalau cukur, bila nak tumbuh tu? Tunggu kat setahun baru tumbuh. Jadi sayang, rambut comel, rambut kilat. Dalam tu penuh air ketuban tu. Dalam liang-liang tu. Air ketuban, air darah nifas. Dia ada dalam tu. Nak shampoo boleh pakai shampoo yang pedih-pedih. Tak boleh. Shampoo pun, shampoo tak shampoo je. Jadi maknanya tak kuat. Mungkin 3-4 bulan, tak tahulah 2-3 bulan baru hilang air ketuban, apa-apa semua najis-najis yang ada dalam liang-liang dekat kepala tu. Sebab masa dia nak membesar tu, dia tak ada rambut lagi. Ada liang-liang dulu. Haid, nifas, ketuban, semua duduk dalam darah tu. Duduk situ, dia masuk, lepas tu tumbuh. Rambut, dia duduk masih lagi ada dalam tu, celah-celah tu. Dia kena basuh dengan air panas, baru dia kembang, lepas tu basuh pula dengan syampu. Budak takkan nak begitu. Maka dia duduklah dalam tu selama 2-3 bulan. Saya tak tahu lama-lama. Menyebabkan lama-lama dia akan turun sampai ke mata. Mata dia jadi
mudah gabun, tak kuat mata dia kerana ada najis dekat dalam dalam tu. Dia panggil liang-liang tu kan, liang-liang dalam kepala. Jadi macam mana? Cukur botak. Malah memang sunat pun cukur botak. Pesanlah. Nak cerita tentang izal khatal kitanani faqad wajabal ghusl, bila bertemu dua khitan. Dengan maksud laki pun wajib, perempuan pun wajib. Tapi mazhab lain perempuan tak wajib. Perempuan khitan makramah dia panggil, satu kemuliaan. Mazhab Syafi'i je dua-dua wajib. Mazhab lain pun sunat lelaki pun tak wajib. Itu mazhab lain. Sunat aja. Sunat itu sunat. Mazhab Syafi'i dua-dua wajib. Laki wajib, perempuan pun wajib. Yang ketiga, wajib mandi. Yang pertama, keluar mani walaupun tak bersetubuh. Yang kedua, bersetubuh walaupun tak keluar mani. Yeah? Yang ketiga, orang mati yang bukan mati syahid. Orang mati yang bukan mati syahid. Maknanya, kalau mati syahid, tak perlu mandi. Mandi, ini dia kata mandi wajib, wajib mandi. Maknanya, mandi jenazah tu wajiblah mandi. Kan? Tapi cuma setengah kitab dia tak masuk. Sebab ini orang lain yang mandikan dia. Kita nak cerita diri tu yang mandi diri sendiri. Ha, jadi dia tak masuk. Tapi kitab kita masuk. Kita baca je lah. Okay? Seterusnya adalah mati, bukan mati syahid. Syahid ada tiga. Tiga. Satu syahid akhirat dia panggil. Yang kedua syahid dunia. Yang ketiga syahid dunia akhirat. Syahid akhirat di atas dunia wajib buat macam mana biasa. Biasa tu apa? Mandi, kapan, solat, tanam. Itu biasa dia panggil. Walaupun dia mati syahid, tapi syahid akhirat. Syahid akhirat apa? Banyak. Mati tengah mengaji, belajar, mati dalam batu tempat macam ni. Kalau mati, confirm syahid. Ni, mati di sini. Confirm. Sebab Nabi sebut, mati dalam belajar. Belajar tu maksud dalam perjalanan. Tak belajar lagi, baru on the way. Dalam perjalanan, accident, mati, syahid lah. Balik. Padahal tu bukan belajar. Lepas belajar, balik ke rumah, syahid. Mati. Mati. Malah lebih-lebih lagi tengah belajar. Confirm syahid. Syahid akhirat lah. Bukan, oh syahid, tak payah mandi. Bukan. Syahid akhirat. Confirm. Sebab tempat belajar. Mati di tempat belajar. Confirm syahid. Mati tengah semayang. Antara mati tengah buat baik. Okay. Antara mati syahid juga, mati melahirkan, beranak. Maksud mati beranak tu, tengah melahirkan, lepas tu mati. Termasuk juga melahirkan, lepas tu sakit, mati. Itu kira mati beranak lah. Mati kerana kesan daripada beranak tadi. Dia bukan mesti beranak, mati masa tu. Jarang orang tengah beranak tu mati. Dia mesti beranak dulu, lepas tu sakit 2-3 hari ke, baru mati kan? Itu dia panggil mati syahid. Akhirat. Dia dapat pahala syahid di akhirat nanti. Tapi di atas dunia, wajib macam orang biasa. Bukan syahid. Jadi di atas dunia. Maksudnya, mandi, kapan, solat, tanam. Apa lagi mati syahid? Mati kena himpap apa bangunan. Benda-benda besar, mati kena himpap. Mati syahid, mati terbakar. Kita kata, oh mati terbakar. Itu petanda awal neraka. Jangan weh. Tak boleh. Oh. Sebab apa? Mati terbakar tu mati syahid. Syahid akhirat. Mati lemas. Apa lagi? Macam-macam lagi. Apa? Betul? Sakit perut, betul. Istilah dia tak panggil sakit perut, dia panggil ta'un. Istilah dalam kitab panggil dalam hadis panggil mati ta'un. Ta'un bukan kena ta'un tu. Ta'un tu maksud mati berkaitan dengan perut, mati berkaitan dengan penyakit berjangkit. COVID tu syahid yang berjangkit. Mati aksiden, mati mengejut. Tiba-tiba mati, tum, mati, mengejut. Maksudnya aksiden lah. Macam-macam lagi lah. Okay? Dia mati mati syahid akhirat. Yang ini sempurnakan macam biasa, iaitu mandi kapan solat tanam, tapi dekat akhirat nanti dia dapat syahid. Okey, dia dapat pahala syahid. Yang kedua, mati syahid dunia. Syahid dunia ni dia berperang menentang tentera kafir, tentera kufar, dia panggil marakah. Tapi dalam hati dia, dia tak percaya kat Islam. Mungkin dalam hati dia, nanti kalau Islam nak kalah nanti aku bantai pula kat belakang. Dia maksudnya musuh dalam selimut, api dalam sekam, gunting dalam lipatan. Betul? Okay. Ni. Jadi, tapi belum sempat apa-apa dia mati. Mati syahid dunia ni. Belum sempat apa-apa, dia mati. Kenapa? Bila dia mati, orang tahu tak hati dia? Orang tak tahu. Orang kata dia mati syahid kerana berperang di jalan Allah.
maka dia tidak dimandikan. Sebab apa tak mandi? Sebab dia syahid. Tapi hakikatnya dunia saja. Dekat akhirat siaplah dia. Sebab dia munafik. Itu mati syahid dunia. Yang dia kata yang tak perlu mandi ni mati syahid dunia tu lah. Sebab kita tak tahu hati dia. Dan satu lagi, mati syahid dunia akhirat. Mati syahid dunia akhirat ni pun tak perlu mandi juga. Jadi yang tak perlu mandi ni dua mati lah, dua mati syahid. Syahid dunia tak perlu mandi, syahid dunia akhirat pun tak perlu mandi. Cuma syahid dunia kita tak tahu akhirat dia macam mana. Jadi tunggu akhirat lah, tak boleh tuduh-tuduh lah. Kecuali Nabi. Nabi je boleh. Nabi tengok yang mati finnar. Nabi tunjuk je masa lepas perang. Nabi je boleh. Nabi boleh kata ni munafik, ni mati. Boleh, Nabi je boleh tunjuk. Tapi kita tak boleh. Bila dia mati berperang di jalan Allah, mati berperang dengan tentera kufar, maka kita kata dia syahid je lah. Bab dia syahid dunia ke dunia akhirat ke, serah pada Allah. Jadi kalau mati syahid dunia akhirat ni macam mana? Dia berperang melawan tentera kufar kerana agama Islam. Itu syarat dia. Kalau dia berperang dengan tentera Islam juga, dia panggil buruh. Ada kerajaan Islam, ada tentera Islam lah, kerajaan Islam, ada pemberontak Islam juga. Dia panggil buruh. Dia akan berperang dengan tentera Islam. Patut mati. Dua-dua tak syahid. Maksudnya yang belah kerajaan, belah pemerintah pun tak syahid kalau mati. Belah pemberontak lah, buruh tadi pun tak syahid kalau mati. Sebab Islam dengan Islam. Yang mana betul? Tak tahu lah, tengoklah. Masing-masing lah, ijtihad masing-masing. Ada yang kalau pemerintah betul-betul lah. Kalau yang memberontak tu sebab pemerintah walaupun Islam tapi zalim ke apa, dia betul-betul lah. Tapi tetap juga tak dapat mati syahid. Tak dapat. Ini berlaku lah dekat perang Siffin. Perang Jamal. Di antara setelah kewafatan, kena bunuh Sayyidina Uthman. Al-Affan kena bunuh. Muawiyah, Sayyidatina Aisyah dan beberapa golongan lagi, dia kata sekarang Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah. Tak ada masalah. Segera cari pembunuh Uthman. Segera. Sekarang juga. Sayyidina Ali kata sabar dulu. Sekarang huru-hara ni. Kita nak tuduh orang, kita nak susah. Tunggu reda sikit. Mereka tak setuju. Belasan tak setuju. Akhirnya cuba perang. Antara perang yang akhir sekali dengan perang tadi, setelah berlaku peristiwa tahkim, dia panggil lepas perang, perang Siffin, Islam dengan Islam, sahabat Nabi dengan sahabat Nabi, isteri Nabi dengan sahabat Nabi, dijamin syurga, ada yang dijamin syurga dengan dijamin syurga, perang campurlah Yahudi, cocok macam-macam, munafik cocok perang. Lepas tu Sayyidina Ali kata tak boleh jadi ni, stop. Dia panggil tahkim, apa, berbincang. Muawiyah pun ada sekali bincang, akhirnya tak apalah kita tu. Jadi kita stop. Daripada yang ikut Sayyidina Ali ni, dia tak setuju. Dia pun keluar, yang dia panggil khawarij. Itulah khawarij, keluar. Khurush, keluar. Khawarij, golongan yang keluar. Tak setuju. Sampai sekarang ada khawarij. Kalau dia tak mengaku pun, pahaman dia pahaman khawarij. Ya, perang macam tu, sesama tu, mana betul? Dua-dua betul. Macam mana boleh dua-dua betul? Sebab dua-dua ijtihad. Perang ni, aku rasa benda ni salah, kena perang. Ini kata akhirnya berperang Islam. Dua-dua betul. Ramai yang mati. Ramai. Bila mati, ramai yang mati. Sahabat-sahabat Nabi mati ramai. Perang Islam dengan Islam. Perang Siffin, perang Jamal. Maka itu yang jadi tahkim, peristiwa tahkim. Tahkim ni perdamaian lah. Bincang. Habis macam mana diorang tu? Tak jadi syahid. Syahid dunia akhirat. Tidak. Habis tu apa dia? Syahid akhirat lah, kita kata gitu. Habis perang sama-sama ni perang. Sepatutnya kalau satu ni syahid, satu ni betul, ni mesti salah. Ni salah, ni mesti betul. Dia mana boleh dua-dua betul? Tidak. Dalam Islam boleh dua-dua betul, boleh dua-dua salah. Boleh salah satu salah, salah satu betul. Walaupun berperang itu. Okay. Mati syahid. Yang bukan mati syahid. Bukan mati syahid, maka wajib mandikan dia. Tapi bukan dia mandilah. Orang lain yang mandikan dia. Yang keempat, haid. Yang keempat, haid wajib mandi. Haid ni, kalau saya panjangkan takut jadi macam minggu lepas. Sebab saya boleh kata yakin. Bila saya panjangkan bab ni, memang tengoklah nanti apa jadi. Tapi masing-masing dah dapatkan kan, buku yang saya karam tu kan. Tengoklah, scan, tengok, slow-slow.
Kalau bukan untuk kita pun, untuk anak-anak, untuk cucu kan. Dan boleh kita sedar dulu silap buat. Bila silap buat, boleh bertaubat. Nah, gitulah. Taubat, sempat taubat sebelum mati, Allah terima insyaAllah. Jadi, keempatnya haid. Dengan keringnya haid, wajib mandi. Kering haid boleh jadi, boleh, bukan, apabila bukan haid, wajib mandi. Wajib mandi dalam masalah haid boleh jadi dalam tiga keadaan. Tiga keadaan boleh jadi. Yang pertama, haid keluar, lepas tu berhenti. Mandi, ya? Tunggu apa lagi? Ada orang mandi tunggu 24 jam. Mana ambil, ya tahu? Tunggu 24 jam baru mandi. Tak payah, kering mandi terus. Untuk sembahyang. Itu satu keadaan. Bila kering, saya sebut ringkas je lah. Bila kering, wajib mandi. Itu satu keadaan, haid. Yang kedua, kering, haid, kering, wajib mandi. Lepas tu dia keluar balik. Katalah, 5 hari haid, lepas tu hari ke-6 kering, wajib mandi. Semayang. Hari ke-7 keluar balik. Hari ke-8 berhenti, wajib mandi sekali lagi. Hari ke-9, contohlah, hari ke-9 ke-10, keluar balik. Hari ke-11, berhenti, wajib mandi lagi. Berapa kali dah? 3 kali mandi lah. Hari ke-13, hari ke-12, keluar balik 13. Hari ke-14 berhenti, mandi lagi. Hari ke-15 keluar, contoh ni. Sampai hari ke-16. Hari ke-16, hari ke-16 tu wajib mandi walaupun ada darah. Insya-Allah. Mandi lagi. Berapa kali mandi tu? Dia bukan sekali haid tu mandi sekali je, tidak. Tengok keadaan. Yang sekali haid mandi sekali adalah bila keluar haid, berhenti dan terus berhenti tunggu bulan depan pula. Itu sekali mandi. Kadang-kadang dia berkali-kali, boleh jadi sampai 7-8 kali mandi dalam satu haid tu, satu keadaan haid. Jadi kalau kata dia keluar 3 hari, berhenti hari ke-4, wajib mandi. Hari ke-5 keluar balik, stop balik sembahyang semua. Hari ke-6, hari ke-7 berhenti, wajib mandi. Hari ke-8 keluar balik. Hari ke-9 masih lagi ada, hari ke-10 masih lagi ada. Janganlah buat apa-apa ibadah. Hari ke-11 berhenti, mandi lagi, begitu. Jadi itu yang pertama, haid yang wajib mandi, berhenti wajib mandi, lepas tu dia berhenti terus tunggu bulan depan pula. Keluar haid, berhenti wajib mandi. Jadi sebulan sekali aja mandi haid. Ada yang dalam masa 15 hari tu mungkin 5-6 kali mandi. Okay. Ada yang sehari 2 kali mandi. Bila sebut mandi ni, mandi wajib eh? Jangan sebut mandi panah ke, mandi belengah ke. Bukan, mandi wajib lah. Sehari, pagi dia wajib mandi, malam pun wajib mandi. Ada orang sampai 3 kali wajib mandi dalam masa sehari. Sebab apa? Dah berhenti-berhenti 3 jam keluar. Dia haid keluar lah, katalah 5 hari. Hari ke-6 dah berhenti, mandi. Okay. Mandi-mandi sembahyang. Pukul 10 pagi. Pukul 10 lagi tak ada sembahyang. Dia mandi-mandi, dia sembahyang je lah Zohor. Lepas sembahyang Zohor pukul 2, dah keluar balik. Dia tak boleh sembahyang asar kalau tak masuk asar lagi. Terus dah kata keluar pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Pukul 5 keluar darah. Pukul 6 berhenti. Wajib mandi sekali lagi. Dan sembahyang asar. Lepas tu katalah keluar balik maghrib. Lepas main maghrib keluar balik. Sampai pukul 12 tengah malam. Berhenti. Wajib mandi sekali lagi. Sehari itu 3-4 kali ada keadaan gitu. Ada keadaan. Jika darah tu on off. Okay. Ya ni kalau nak detail ni kena masuk bab dia lah. Bab haid tu. Yang okay, itu yang keempat. Yang kedua. Yang ketiga kan. Tadi yang kedua. Yang pertama, berhenti haid terus mandi. Lepas tu tak keluar dah bulan depan pula. Yang kedua, on off. Dalam masa 15 hari ada tak ada, ada tak ada. Ketika tiada darah, wajib mandi walaupun berkali-kali. Yang ketiga, darah berterusan je. Hari pertama, kedua, haid, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 14, 15. Tak buat apa-apa dah 15 hari. Sebanyak-banyak haid, berapa? Sebanyak-banyak. Ada tak cakap sebanyak-banyak haid 6 hari ke 7 hari ke? Saya nak tanya ada tak orang cakap gitu? Ada? Tak ada? Tak ada. Sebanyak-banyak 15. Okay. Sampai hari ke-16. Bila masuk hari ke-16, dia panggil istiadah kan? Dia wajib mandi. Itu juga dia panggil wajib mandi kerana haid. Walaupun darah masih lagi ada. Cuma darah tu istiadah lah. Hari ke-16 tu. Jadi, maksud haid ni, tiga keadaan. Yang kelima, wiladah. Wiladah ni, kalau terjemahan, okay, sebelum tu sekejap. Kalau saya nak masuk bab puasa sikit dalam masalah haid tadi, jika kerang haid katalah 5 pagi bulan Ramadan,
atau 5:30 pagi. Ambil ujung-ujung sikit, 5:30 pagi. Dia tengah sediakan sarapan untuk suami, anak-anak, contoh gitu. Tiba-tiba haid berhenti 5:30 pagi. Nak mandi tak sempat apa, tetap puasa juga wajib. Niat puasa wajib, mandilah lepas masuk subuh nantilah, sempat sembahyang subuh nanti. Kerana berhentinya haid, darah kering, kewajipan puasa tu dah ada walaupun tak mandi lagi. Okey, yang kelima wiladah. Wiladah kalau kita terjemah adalah beranak, melahirkan. Jadi yang kelima ni yang kita bincang panjang lebar ni, yang minggu lepas, iaitu melahirkan tanpa keluar darah. Maka ada mandi, nama mandi tu wiladah. Tapi kalau nak selamat, mandi satu je, iaitu mandi nawaitu rafa'al hadasil akbar, saja aku angkat hadas besar, mandi hadas besar. Semua boleh, haid ke, wiladah ke, nipas ke, semua boleh. Tapi nak bagi tahu, jika wiladah, wiladah ni bukan mandi, wiladah ni bukan darah. Tak ada darah wiladah. Wiladah ni kalau terjemahan kita panggil beranak, telah beranak, telah ada anak. Jadi mandi wiladah adalah mandi kerana beranak. Mandi kerana beranak apabila tak ada darah nifas. Jika ada darah nifas, tak boleh mandilah. Lepas, biasanya lepas beranak kan, kalau ada darah nifas, tak bolehlah mandi. Bila nak mandi wiladah? Bila kering nifas. Bila kering nifas, nak mandi wiladah, habis mandi nifas macam mana? Sekaligus lah. Kalau tak nak mandi wiladah, boleh tak? Boleh. Sebab mandi nifas tu dah kita masuk dah. Tak nak mandi nifas, tak nak mandi wiladah, boleh tak? Boleh. Mandi angkat hadas besar. Atau mandi, sahaja aku mandi wajib. Boleh juga. Dia angkat semua mandi wiladah. Jadi wiladah ni ada mandi apabila bersalin tak keluar darah. Jika keluar darah, tak adalah mandi wiladah ni. Tak ada ke bersalin tak keluar darah? Ada. Jika anak tu dia tak mau keluar kot pintu, dia nak panjat kot tingkap, buat pembedahan. Maka bila buat pembedahan caesar, biasanya darah tak keluar dulu sehari 2, 3, 4, 5, 6 hari. Maka 5, 6 hari tak keluar darah, lepas tu baru keluar. Maka berapa hari yang tak keluar lepas bersalin, lepas buat pembedahan tu, maka dia wajib mandi. Kerana apa wajib mandi? Kerana wajib solat. Kenapa wajib solat? Sebab dia tak ada darah. Banyak keluar darah, itu bukan keluar, ini keluar darah kat atas, kot perut, kot pembedahan, itu tak kira. Maka dia wajib sembahyang cara orang sakit lah. Wajib mandi cara mandi, wajib cara orang sakit lah, sekadar yang mampu. Tapi kalau hukum, kalau ditanya wajib tak mandi? Wajib. Wajib tak sembahyang? Wajib. Wajib tak puasa? Wajib. Itu hukum asal. Nak puasa macam mana, tengah nak makan ubat, kalau ada darah apa, air duk masuk kat tangan lagi apa semua tu, itu bab lain. Kalau hukumnya wajib. Oh, tak boleh kena makan ubat, makanlah ubat. Habis tak puasa lah, tak puasa lah. Tapi wajib tak puasa? Wajib. Sama lah macam dia demam, nak kena doktor, doktor kata tak boleh, awak ni kurang air gitu, awak kena. Macam mana? Wajib tak puasa? Wajib. Tapi macam mana darurat? Makanlah. Batal lah puasa tu. Tapi puasa itu tetap juga wajib. Cuma dah darurat, jangan dipaksa-paksa. Macam tu lah juga. Wajib sembahyang. Macam mana nak berdiri, sakit begitu, sakit ini, begitu, begini. Sembahyang wajib tak? Wajib. Macam mana nak sembahyang? Itu bab nombor dua. Cara duduk, cara baring, cara apa. Itulah. Jadi wajib. Mandi wiladah ni, lepas pada tu, mandi wiladah apabila darah tak keluar. Sehingga bila darah tak keluar? Darah tak keluar maksimum 15 hari setelah melahirkan. Lepas melahirkan darah tak keluar 15 hari. Yang kat situ lah mandi wiladah. Lepas melahirkan 10 hari tak keluar. Okey, maknanya dia mandi wiladah lepas melahirkan dan dia wajib ibadah 10 hari lah. Maka darah yang keluar selepas pada tu adalah yang seterusnya. Yang keenam, darah nifas. Nifas. Okey, kalau lepas melahirkan, pembedahan lah, tak ada darah langsung, lepas 10 hari baru keluar, itu adalah nifas. Lepas 14 hari baru keluar, mana 14 hari tu wajib ibadah tu, itu adalah nifas. Lepas 15 hari ataupun setelah berlalu 360 jam setelah melahirkan tadi. 360 jam tu ambil kat mana? 24 kali 15. 15 tu apa? 15 tu hari, 24 tu apa? 24 tu jam. Kalau sebut 15 hari, 15 malam, takut-takut susah nak bayangkan. Saya tukar, convert dalam bentuk jam. Setelah melahirkan, dapat anak, doktor pun salin. 5:24 petang, dapat anak. Deliver. Okay. Bermula saat tu, kiralah 360 jam. Ataupun 15 hari, 15 malam. Okay. Lebih je 360 jam. Masuk je jam yang ke 361. Okay. Jika darah tak keluar ni, kalau darah keluar tu nifas, darah tak keluar, jam yang ke 361
baru keluar darah. Maknanya 15 hari, 15 malam tak ada darah. Setelah melahirkan, keluar darah keluar tu bukan nifas. Bukan. Dia adalah darah haid. Jadi kelahiran itu tak ada nifas. Nifas hanya terjadi apabila melahirkan dan terus keluar darah, ataupun apabila melahirkan tak keluar darah dulu, lepas tu baru keluar. Lepas tu berapa? Mungkin 3 hari baru keluar, 4 hari keluar. Maksimum berapa? Maksimum jangan lebih 15 hari. Jangan lebih 360 jam. Kalau darah keluar tu duduk dekat jam yang ke-360, jam yang terakhir baru keluar darah, maka itu adalah nifas. Kalau bersambung itulah nifas, sampailah maksimum 60 hari. Ha. Jadi maknanya darah nifas adalah darah yang keluar selepas melahirkan, sama ada normal kot pintu atau kot tingkap, dan darah yang keluar tu masih lagi dalam 15 hari setelah melahirkan. Jika dia keluar lepas 15 hari setelah melahirkan, itu tak ada, tak ada nifas. Sikit lah. Jadi dia wajib mandi lah. Mandi nifas. Ertinya darah nifas tu ertinya darah yang keluar kemudian daripada beranak, lepas beranak 40 hari atau 60 hari. 40 hari ni ghalib kebiasaan, 60 hari ni maksimum. 60 hari nifas ni dikira daripada mana? Dikira daripada melahirkan. Bukan dikira daripada keluar darah, bukan. Faham tak? Kalau dikira daripada okay. Kalau dikira daripada keluar darah, contoh dikira daripada keluar darah, macam mana? Kalau hari ke-11 baru keluar darah, maka nifasnya 50 hari je lagi. Sebab yang kata 60 sebanyak-banyak nifas, bukan darah itu, tempoh masa itu. Jika dia melahirkan beranak, bermula saat itulah kira 60. Habis kalau darah terus keluar, terus keluar, nifasnya 60 lah maksimum. Tapi kalau darah tak keluar lagi 10 hari, hari ke-11 baru keluar, maka hari ke-11 tu, mana maksimum nifasnya cuma 50 hari je lah. Sebab kalaulah bermula keluar nifas pada hari yang ke-11, kalau kita ambil sebanyak-banyak nifas 60 juga, maknanya sampai hari ke-70 lah maksimum dia. Ah, bukan gitu. Faham tak? Jadi 60 tu dikira daripada setelah melahirkan. Darah tu dikira bila keluar lah. Okay? Jadi 40 hari atau 60 hari. Mana ambil 40 hari, 60 hari ghalib ni? Dia ambil daripada darah haid. Darah nifas adalah himpunan darah haid yang tak keluar ketika mengandung. Disebut dalam hadis, apabila mengandung dan 4 bulan, anak kandungan berumur 4 bulan dalam rahim, lepas 4 bulan tu ditiupkan roh. 4 bulan maknanya 4 kali 3 120 hari lah. Jibril datang tiup roh, malaikat datang tiup roh. Bila tiup roh, baru dia jadi anak, baru dia jadi orang betul. Kita dah panggil anak dah, tapi hakikatnya semua bukan. Dia masih lagi anggota tubuh badan aja. Istilah kita panggil anak dah, tapi dia cuma anggota daging yang tumbuh lebih tiba-tiba. Ha, begitulah. Sebab apa tak boleh kata dia tu anak lagi? Sebab anak adalah orang. Orang dia gabungan daripada dua, iaitu jasad dan roh. Sekarang tu Nabi dalam hadis sebut tak ditiupkan roh lagi. Jadi bila macam tu, ditiupkan roh. Ketika ditiupkan roh, baru jadi orang. Ha, boleh kita kata istilah, baru sempurna orang. Walaupun tak lahir lagi. Jadi, ketika mengandung, haid dah tak keluar. Saluran tu tertutup. Maka darah haid yang sepatutnya keluar, dia tak keluar. Dia ada dalam badan. Okay. Jadi, setelah 4 bulan, ditiupkan roh, dia dah jadi orang lah. Okay. Bila jadi tu, dia perlu makan. Dengan cara dia lah, masuk ke uri, placenta kan, masuk ikut tali pusat dan sebagainya. Cara makan dia lah, kita sebut lah bahasa kampung, makan lah tu. Bukan makan buah-buah, duk sila, mari nambah. Bukan gitu, maksudnya makan cara dia lah. Saya takut fikir, makan macam mana, dia perlu makan. Bukan, alah besar mana, besar ni baru. Tapi dia perlu makan. Makan dia dengan cara masuk ikut uri tu kan, masuk dan sebagainya. Sebab dah ditiupkan roh, perlu makan. Maka darah haid yang sepatutnya jadi haid, tapi bila duduk dalam badan, dia tak nama haid lah. Darah haid ni bila darah tu keluar, bila dalam badan, dia orang tak panggil haid. Keluar, Allah, ni darah haid ni.
Sebab apa? Tak sempat nak keluar, dia keluar kot tangan dulu sebab luka. Tak panggil. Selagi duduk dalam badan, dia tak panggil haid. Bila keluar je baru panggil haid. Yang darah dok keluar tu, adalah darah ni lah juga. Adalah proses dia. Tak ada berlaku persenyawaan begitu begini. Duduk dekat dinding rahim, lepas tu gugur sebab tak ada berlaku persenyawaan. Jadi darah haid. Adalah proses-proses dia. Tapi darah-darah tu darah ni lah. Kenapa tak nama haid? Sebab dia tak keluar lagi. Bila keluar dan ikut tempatnya yang keluar, baru haid. Kalau keluar kot tangan, tak keluar, tak jadi haid. Kalau aku mata, tak jadi haid. Kalau aku linga, tak jadi haid. Okey? Jadi darah haid tu yang sepatut, yang setelah ditiupkan roh, sepatutnya keluar. Maka jadi makanan anak. Istilah kita panggil jadi makanan anak. Yang kalau dia keluar, dia akan jadi haid. Makanan anak. Masuk-masuk uri lah maksudnya. Cuma kita tak panggil lah darah haid. Seperti saya sebut tadi, ketika ada dalam badan, dia tak panggil haid. Dia panggil darah. Jadi makanan anak, zat-zat apa semua. Jadi itu pada setelah ditiupkan roh. Sampai 9 bulan. Soalannya bulan pertama sampai bulan keempat tak makan ke? Tak makan. Tak makan. Habis kalau tak makan macam mana? Sebab dia baru percampuran benih, dia akan jadi nutfah, kemudian dia gabung, dia akan jadi alaqah dan sebagainya. Dia sebut dalam surah apa? Al-alaq lah ke? Jadi mudghah, jadi lahman, jadi mula bergabung. Dia tak perlu makan lagi. Lepas tu dia makin besar, makin besar, makin besar sikit, dah besar ni kot. Dia akan jadi daging, seketul daging, besar-besar. Dia akan jadi ada tulang-tulang sikit. Sehinggalah 4 bulan. 4 bulan baru dah nampak macam adalah, bentuk-bentuk dah. Lembaga dia panggil. Jadi soalannya, darah yang sepatutnya keluar jadi haid, tapi tak keluar. Daripada bulan pertama sampai bulan keempat. Sebab bulan kelima akan jadi makanan dah ke atas kan? Jadi makanan anak darah tu. Maka tak apalah hilang darah tu. Yang saat bulan pertama sampai bulan keempat, dia duduk kat mana? Itulah yang akan keluar sebagai nifas nanti. Itulah darah nifas. Darah nifas adalah darah haid yang berkumpul pada bulan pertama hingga bulan keempat. Okey. Sebab itulah dah jadi 40 ni. Dia gini, macam mana setiap orang dia boleh tahu berapa hari nifas dia boleh agak, boleh anggar. Jika haidnya normal 7 hari, 7 kali 4 28. Nifasnya 28, 29, 30, 27, 25 gitu. Area situ. Kalaulah haidnya tidak tetap 5, lepas tu 9 tu, agak-agak berapa, buat purata tu, dia akan dapat berapa hari nifas dia. Sebab kalau katalah tetap, haidnya tetap 6 hari, dah berapa 10 tahun gitu, maka nifasnya 6 kali 4, 24. Sebab apa 4 kali 4? Sebab 4 bulan tu darah yang sepatutnya keluar. Begitulah. Kalau darahnya banyak 10 hari, maka nifasnya 40 hari. Kalau nak darah banyak, dekat-dekat 15 hari. Kalau haidnya dekat-dekat 15 hari, maka nifasnya dah 59, 58 hari. Gitulah. Dia akan jadi gitu. Jadi darah nifas adalah darah yang terkumpul. Darah haid yang terkumpul. Okay. Bila dia keluar. Sebab tu sebut kat sini, okay, 40. Kenapa 40? Sebab kebiasaannya 40. Kerana haid, ada kebiasaan orang perempuan pun duduk main dekat 9-10 hari. Okay. Habis sebab tu. Bila kering, wajiblah mandi. Adapun yang haram. Adapun yang haram pada orang junub. Apabila berjunub, ada perkara yang haram buat. Pertama, lima perkara. Pertama, sembahyang. Apa jenis sembahyang sekalipun. Sembahyang ataupun rupa sembahyang pun tak boleh. Sembahyang ataupun rupa sembahyang. Apa rupa sembahyang? Sembahyang, sembahyang wajib, sembahyang sunat. Rupa, sembahyang wajib, sembahyang sunat. Termasuklah sembahyang yang ada sujud atau sembahyang yang tak ada sujud. Sembahyang jenazah. Ataupun sembahyang yang tak ada sujud. Sujud tilawah. Sujud syukur. Itu rupa sembahyang. Tapi bukan sembahyang, ada rupa. Jadi maka sujud tilawah ni bila baca ayat-ayat sajadah. Pernah perasan tak dalam Quran, dia ada macam kubah. Dia panggil ayat sajadah. Ayat sajadah. Lepas baca ayat yang ada tanda kubah tu, sunat sujud. Sujud tu dia panggil apa? Sujud tilawah. Sebab ada orang panggil sujud sajadah. Dari sudut bahasa salah lah. Tapi tak dosa pun panggil gitu. Jom buat sujud sajadah. Kenapa sujud sajadah? Pagi Jumaat. Kan baca surah sajadah tu kan? Dalam pagi Jumaat, subuh, sunat baca dalam sembahyang, sunat baca surah sajadah.
Dan apabila sampai kepada ayat sajadah, sunat sujud tilawah. Ha, kena guna, cantik kena guna ayat tu. Ini cuma dari sudut pakai bahasa je. Kalau guna juga tak salah, tak dosa. Disunatkan untuk sujud tilawah apabila membaca ayat sajadah. Dan salah satu ayat sajadah berada dalam surah sajadah. Dan surah lain pun ada, Iqra' pun ada, surah Al-Hajj ada dua tempat. Banyak tempat lagi ada. Ada 14 tempat. Jadi kalau baca wasjud waqtarib, itu ayat sajadah. Maka sunat sujud tilawah. Sama ada dalam sembahyang atau luar sembahyang. Sama ada dalam sembahyang atau luar sembahyang. Sunat. Bila begitu, dia dalam keadaan berjunub ataupun tak ada wuduk, haram dia buat. Buat apa? Mana haram dah baca Quran, dah haram. Mungkin kita fokus dekat tak ada wuduk lah kot. Dia baca Quran, tak ada wuduk tak apa. Baca pula ayat-ayat yang ada tanda kubah tadi. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharu sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Biasa pagi Jumaat baca tu kan? Allahu Akbar. Dia pun sujud. Ni bukan dalam semayang ni. Dia tak ada wuduk. Haram, berdosa. Sebab dia rupa semayang. Tak boleh. Sama ada sembahyang ataupun rupa sembahyang. Macam tu juga dapat satu-satu nikmat yang besar yang jarang-jarang dapat, yang tak disangka-sangka. Sunat sujud syukur, dia sujud. Hukumnya haram kalau berjunub atau termasuk juga tak ada wuduk. Ramai yang sujud sampai menang anugerah pun sujud. Menang anugerah apa, menyanyi dan persembahan terbaik, dia punya gelek tu lebih sikit, maka menang sujud dekat pentas tu. Lepas tu assalamualaikum, alhamdulillah, syukur pada Allah. Dosa lagi. Syukur pada Allah tu berdosa lagi. Padahal sujud tadi dah berdosa. Kenapa? Sujud perkara yang maksiat, dia bersyukur. Lepas tu pula sujud tak ada wuduk, tutup aurat ke tidak, tak tahu lagi. Lepas tu alhamdulillah kerana dapat buat perkara maksiat, dosa lagi. Berderet dosa kat situ. Tak boleh buat. Ataupun sujud syukur. Sujud syukur ni apabila dapat nikmat yang jarang-jarang. Nikmat yang dah tahu dan selalu, tak sunat sujud syukur. Macam dapat gaji kan, sujud syukur tak sunat. Padahal dapat gaji tu nikmat juga. Tak, sebab dah tahu dan dia tiap-tiap bulan gitu. Dia yang jarang-jarang dapat kerja. Orang dapat kerja tiap-tiap bulan. Teruk sangat tiap-tiap bulan dapat kerja. Maka dapat kerja, okey ada. Sebab jarang-jarang sekali dapat anak. Yang sekali-sekali lah. Dapat durian runtuh. Maksudnya banyak dapat duit, 100 ribu dapat. Itu bukan orang dapat 1 ribu hari-hari. Jadi gitu. Dapat yang benda yang jarang-jarang. Dapat beli rumah. Mana ada orang tiap-tiap bulan beli rumah ada? Tak ada. Jadi begitulah. Dapat kenderaan. Dan termasuk juga apa dia? Gaji naik. Ya? Yeah. Orang biasa gaji naik, dia tahu tak? Tak ada. Gaji naik, ya. Sebab mana ada gaji naik? Mana ada gitu, dia gaji naik. Tiba-tiba je naik pangkat, gaji naik. Bila gaji naik, ada syukur, sunat. Jadi ingat, Allah Alhamdulillah, wuduk tak ada. Kita bahas bahadah besar. Hadah kecil pun sama, tak ada. Terus pergi sujud. Sedangkan nak sujud, kena menghadap kiblat, tutup aurat. Ada caranya, mazhab Syafi'i kena takbir dulu. Allahu Akbar, tak boleh sujud terus. Yang sujud seru tu mazhab lain. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i kan takbir dulu Allahu Akbar dengan niat sahaja aku sujud, sujud syukur kerana Allah Taala, sujud, duduk. Lepas duduk tu, lepas sujud tu, duduk. Lepas duduk tu bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba tak ada wuduk, lebih-lebih lagi berjunub. Lagilah hukumnya haram, tak boleh. Sama ada sembahyang, sembahyang fardu, sembahyang sunat ataupun rupa macam sembahyang, contohnya sembahyang jenazah walaupun tak ada sujud, ataupun sujud tilawah bila baca ayat-ayat sajadah, ataupun sujud syukur. Sujud syukur satu lagi, terelak daripada bala. Pun sujud syukur juga, terelak daripada bala ataupun mendapat nikmat yang besar yang jarang-jarang dapat. Bala pun bala besar jugalah. Rumah orang lain terbakar, rumah dia tak terbakar. Besar-besar, benda besar. Accident, kereta total loss. Tapi anak-anak, dia dengan anak-anak tak ada apa-apa. Jadi benda yang bala yang jarang-jarang. Kalau sekadar tersepak apa nak, kalau jalan tersepak batu ni, tiba-tiba dia sempat elak, alhamdulillah, sujud syukur. Jangan buat kerja gitu. Kalau ada lopak air
dia tak nampak. Kalau biasa dia pijak, dia boleh pijak, tapi entah rasa nak jalan tepi eh. Jalan tepi, kawan dia pijak masuk dalam tu. Allah lepak basah seluar aku. Dia kata, "Mujur aku, aku nak lalu dah kat tu tadi." Sujud syukur, jangan. Tak ada, tak ada sujud syukur gitu. Tak ada sujud syukur, benda-benda terelak daripada bala-bala yang besar, yang tak disangka-sangka, yang sekali-sekala jadi. Maka sujud syukur pun tak boleh juga ketika berjunub. Dan kedua, tawaf. Tawaf lagi lah. Nak tawaf kena masuk masjid. Kat situ dah tak boleh dah. Masjidil Haram kan. Tawaf pun tak boleh. Ketika tak ada wuduk pun tak boleh. Dia sekali dengan tak ada wuduk ni. Tak ada wuduk pun tak boleh. Dan ketika berjunub pun tak boleh. Hukumnya haram, berdosa besar. Ketiga, membaca Quran pun tak boleh. Ketiga berjunub, haram membaca Quran. Kecuali ayat Quran yang dia niatkan zikir, ataupun yang biasa disebut bukan niat Quran, ataupun tak ada feel dah dia sebut tu Quran. Tak ada feel, saya guna perkataan moden, tak ada feel, tak ada perasaan. Contohnya nak makan, baca bismillah. Makan, bismillahirrahmanirrahim. Ada feel lah macam baca Quran. Mana ada? Maka bolehlah baca walaupun bismillah tu ayat Quran. Macam meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada feel tak tengah baca Quran? Tak ada. Sebab dia dah jadi zikir, maka boleh sebut. Apa lagi? Naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Quran juga. Begitulah ayat lain-lain yang tak ada feel, tak ada perasaan. Ya. Yeah. Oh, betul juga. Ketika haid, nifas, dan termasuk juga berjunub, tak boleh baca Quran. Tapi baca Quran yang tak boleh dengan niat Quran. Adakah boleh baca Quran niat bukan niat Quran, iaitu niat zikir? Secara umum dulu, boleh. Walaupun satu Quran sekalipun. Tu, tak habis lagi. Tak habis lagi ni penjelasannya. Walaupun satu Quran, tapi dengan syarat jangan niat Quran, niat zikir, ya. Kalau yang biasanya mudah untuk niat zikir, bukan niat Quran, apabila potongan-potongan pendek tadi. Bismillah, benda-benda pendek. Innalillah, benda-benda potongan pendek. Jadi bila kita baca, kadang-kadang kita tak niat Quran pun. Okey. Jika seseorang dia tu mampu untuk tak ada perasaan pun tengah baca Quran, satu Quran pun tak apa. Soalannya, boleh ke baca surah Baqarah sampai habis tak niat Quran? Okey. Macam mana kita nak buktikan niat zikir dengan niat Quran tu berbeza? Apa bukti ya, apa tanda bahawasanya niat Quran dengan niat zikir tu tak sama? Kalau kita baca, contohnya naik kenderaan, masa kita nak start, kita nak masuk gear ni, subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, kita baca yang ada dekat dashboard. Biasa baca ah, hafal dak pun tak apalah. Benda lain hafal, yang tu tak hafal, tak apa, jadi tak hafal, dapat efek situ. Masa kita baca tu, kita ingat tak qalqalah ma'arid lisukun? Itulah bukti kita niat zikir. Dia kalau niat Quran, subha ba tu qalqalah sughra, jadi bunyi subha. Kita akan sebut subha. Ha tu ha pedah, pedah tu tahap pedah mana, sepedas yang mungkin. Subha, ha tu subha, ha tu dua harakat subha. Subhanallazi, kalau kita mengaji, kita belajar, kalau tha dengan zal kena jelikkan lidah sikit keluar, kalau tak jelik, zai dengan zal sama. Subhanallazi, subhanallazi. Salah sebab apa? Dia jadi zai yang dekor. Zal dia kena jelik. Kalau tha kena, kalau tak keluar lidah sikit, dia jadi sin. Itu benda tu kita ingat sebab kita baca Quran. Subhanallazi. Oh, kenapa jelik? Ingat tu sebab aku baca Quran ni. Sakharana, kha biar bunyi molek sikit. Kat sini makhraj yang biar tepat. Sakhara lana hadza wa ma kun ma ma apa wajibul gunnah? Kun nun, nun sabdu kan? Kunna lahu. Kunna lahu hu ha tu. Kunna lahu hu ma silah tawilah.
bukan qasirah, silah qasirah pendek. Lahu, hu tu panjang sikit kan. Kunna lahu, bukan kunna lahu muk, bukan kunna lahu, hu tu apa, maksilah sagirah pendek. Tawilah panjang. Kunna lahu mukrinin. Kalau yang tawilah selepas ha tu alif kan, hamzah kan. Kunna lahu mukrinin qaf wajib qalqalah balik. Qalqalah balik. Mukrinin begitulah. Mukrinin. Wa inna ila, saya malah nak sebut. Wa inna ila rabbina lamu, nun mati bertemu dengan qaf, lamun qalibun ma'arid li sukun. Ada tak kira masa driver drive? Tak ada. Itu bukti, itu zikir. Masa nak makan, ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak? Tak, bismillahirrahmanirrahim. Menandakan itulah tandanya, itu zikir. Itu bukan Quran. Okey, nak baca surah Baqarah dengan kaedah yang sama. Ini alif lam mim. Niat zikir, niat zikir. Niat zikir apa? Nampak sangat tengah baca Quran. Panjanglah, siap ada tangan tu. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Apa benda? Berhenti pula kat situ, berhenti kat sini. Lepas tu kata niat zikir. Jadi, kesimpulannya, betul dalam kitab akan tulis, jika niat zikir, boleh baca dalam haid nifas dengan syarat jangan niat Quran, niat zikir. Itu dari sudut hukum. Dari sudut praktikal, buatlah kalau boleh buat. Itu lah. Ada baca? Alif lam yadhalikal kitab la raiba fi hudalil. Ada baca gitu kan? Eh, apa? Kau tak cukup tajwid? Yang kita duk baca lepas sembahyang tu. Lepas sembahyang, kan kita ada baca kan? Ada dua martabat, dua jenis, dua pahala yang akan dapat orang lepas sembahyang dia baca zikir wirid-wirid tu. Dia akan baca subhanallah, dia akan baca alhamdulillah, Allahu akbar. Ada tak Fatihah? Ada tak ayat kursi? Dia baca macam mana ayat kursi? Kalau dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man dzallazi, itu hanya dapat pahala zikir aja. Tapi kalau dia baca betul-betul, dia akan dapat pahala Quran, baca Quran. Sebab baca Quran satu huruf 10 pahala. Satu huruf. Zikir baca satu dapat satu lah. Itu bezanya dia pun. Kalau dia baca betul-betul, dia akan jadi panjang. Wirid, baca betul-betul Quran. Allahu la ilaha tu mak wajib. Mak jaiz. Allahu la, sebab ada hamzah lepas mat tu. Mak jaiz. Jadi Allahu la, ada lah baca gitu. Okey, tak apalah, pakai jazari. Bukan satu tibi, ambil dua aje. Boleh juga kan? Mak jaiz, mak wajib, dua pun boleh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada tak baca gitu masa lepas dapat sembahyang? Jika ada, dia akan dapat wirid, dia dapat pahala Quran sebab dia niat baca Quran. Tapi banyak kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dah dengar, hilang habis, dengung tak ada bunyi langsung. Wajibul ghunnah dia langgar habis. Berdosa tak? Tak. Dia wirid. Wirid dengan masuk zikir, dapat pahala satu lah. Satu huruf satu. Ha, itulah buktinya. Jadi sekarang ni boleh tak nak baca Quran tapi semua niat zikir? Agak sukar lah. Sukar. Ha, gitu je lah. Tapi kalau boleh, silakan. Ha, jadi sepatutnya kalau orang tanya, saya kata jangan baca. Bahaya tu. Bahaya baca Quran ketika haid. Macam mana nak niat zikir tu? Kaf ha ya ain sad. Kalau kata sampai situ kan. Macam mana nak baca? Nun. Tahulah. Kalau boleh silakan. Dalam kitab-kitab dia tulis, boleh baca. Cuma kita nak, ya Allah, ini bukan baca Quran ya Allah, ni zikir ya Allah, ya Allah. Baca-baca di Quran juga. Boleh. Bila baca di Quran dia tak ada zikir. Macam mana nak? Jadi tok guru punya ayat dia kata, tak ada feel, tak ada perasaan ianya Quran. Itulah baca Quran dengan niat zikir. Sebab tak ada feel. Sebab tu saya guna perkataan feel. Ini masih ada feel. Baca Quran tu masih ada feel lagi. Maka tak boleh lah. Hukumnya haram. Tiga kul ada feel tak? Kalau baca, kadang-kadang baca laju-laju kan. Tak ada. Kalau tak ada, okey. Okey lah. Boleh. Tapi ada orang tak boleh. Kul huwallahu ahad. Dek belakang tu. Asal dek. Tak ada niat zikir. Niat zikir tapi dah macam Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad. Nampak sangat Quran. Cuba tengok orang yang
orang yang perubat orang rasuk kan. Tengok kan, ada dua jenis. Ada satu dia baca tepat, ada satu dia baca tak tepat pun. Maksudnya dia buat, dia buat niat zikir aje. Tu yang tak apa nak jadi sangat tu. Aku tahu asal keluar kau, keluar kau. Dia masih dia nak tu kan. Tengok dia baca macam mana. Kalau dia baca tu, mana dia niat zikir je. Baca Quran lah, apa-apalah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayu ha pun tak pedas. Kalau kena depan guru tajwid, guru Quran tu, kena katok lama dah. Malah ada dia tok guru Quran lah. Dah nazak dah, gitu dah. Datang orang baca Yasin, dia betul lagi. Yang tolong baca Yasin, dia siap betul lagi. Tak cukup tu, ha tu, panjang sikit tu. Dia nazak dah. Orang kau main, tengok kita tengok satu lagi. Yang duk baca Yasin bila ada orang, sama dia dah meninggal ataupun nazak. Cuba tengok baca macam mana. Cuba tengok hari Khamis malam Jumaat, baca Yasin ke baca mana. Tengok baca macam mana. Cuba tengok tadarus bila bulan Ramadan. Saya dulu-dulu je ada tadarus bulan Ramadan. Lepas tu saya tak buat dah. Sebab apa? Dia tak habis nak baca, kita tegur. Tak habis baca sebab tadarus ni, seorang baca, seorang kalau salah kena tegur. Kalau tak tegur asyik dengar je, itu bukan tadarus. Baik baca kat rumah. Tiba-tiba dia baca, baca kita berhentikan. Baca kita stopkan. Baca kita stop. Jadi dia kata, bila nak khatam kalau macam ni? Saya tak masuk dah grup. Main baca je. Oh, kami khatam dah. Khatam benda main baca gitu. Yang baca setahun sekali. Baca setahun kali bila Ramadan je tadarus. Dia tak masuk grup. Tak masuk. Takkan kita nak tengok salah tu? Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih. Mungkar tu kena tegah dengan tangan. Tak boleh tegah dengan mulut. Takkan nak tegah dengan hati. Boleh dengan mulut. Senang je tu kak. Senang je nak tegur. Yang paling tak jaga sekali, wajibul gunnah. Nun dengan mim sadu, degung dua harakat paling tak jaga sekali. Paling tak jaga. Tu tak kira ikhfa lagi tak jaga, idgham tak jaga. Kalau kita ma'arid tu dibuat dua boleh lagi lah. Kan dua kan boleh lagi lah. Wajib majaih dua boleh lagi lah. Tutup-tutup mata. Yang cantiknya 4-5 tak apalah boleh lagi lah. Tapi ni wajibul gunnah ni. Nun dengan mim kalau ada sadu lama sikit. Bukannya susah pun. Tak jaga. Bila tak jaga kita lama sikit, lama dia jadi macam menyampah aku. Kita nak khatam ni, dia sibuk nak khatam. Kita nak kira baca betul, dia nak kira khatam. Saya dah tegur yang banyak, saya tegur nun dengan mim. Lepas tu baca salah. Berdosa pula tu. Berdosa baca salah. Kalau dia lepak tengok di bakal colek kat kedai, kan? Tak berdosa, sedap, kenyang lagi. Kalau baca tadarus tu berdosa pula. Nak baik tapi buat dosa. Sebab baca Quran salah, berdosa lah. Aduh. Ustaz, kalau laju tak apa. Sebab dia ada bacaan dia panggil hadar. Dia ada panggil tadwir. Dia ada panggil tartil. Itu standard lah. Waratiril Quran tartila. Dia ada panggil macam tilawah tu. Oh yang bar itu pun. Cepat lah. Lama. Bis. Tu kan? Yang tu kan? Yang tu kalau baca dalam semayang, yang tu jawabnya. Jangan buat hal. Kan? Dia ada jenis bacaan kelajuan. Dia ada tadwir. Dia ada hadar. Hadar ni yang budak apa Quran tu? Gini. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kan? Baca. Dia gerak gitu. Yang baca laju. Laju tu. Tapi tepat. Okay? Yang cepat dalam semayang, yang paling cun sekali, tadwir. Tadwir panggil. Sedap. Macam nak kata perlahan sangat tak ada. Tadwir ni biasa yang maksud saya semain tarawih. Kalau laju macam tu tak ada masalah. Yang tartil yang kebanyakan lah yang baca beranjur-anjur sikit-sikit kan. Tu dia panggil tartil. Tartil. Kalau baca laju tak ada masalah. Yang kata baca laju, tapi baca apa? Hadar ke? Baca tadwir ke? Dua tu je yang laju. Tadwir lah. Maksudnya semua dia pakai kaedah bacaan kiraat Hafs an Asim, nama kaedah kiraat tu, dan jalanan Jazari. Dia kalau Syatibi yang ada 4, 5, 6 ni, kalau Jazari ni dia dua-dua je kan. Ya ayyuhal ladzina amanu, ya qul ya ayyuhal kafirun. Tapi kita ada tengok orang baca qul ya, kenapa panjang pula tu? Tu Syatibi. Ada Jazari, yang Jazari pendek-pendek yang kat Mekah tu Jazari. Kita kat Malaysia Syatibi. Lepas tu kat Mekah dia baca pendek-pendek dua-dua semua. Okay? Jadi yang laju tu dah lah baca Jazari. Lepas pada tu pula laju sikit dan memberi hak-hak huruf.
Ha, maknanya dia gini, dalam bacaan laju perlahan, dia bukan mesti ya ni, gerakan tu dia bergantung kepada tempo. Kalau kita baca laju, ya, dia lajulah. Kalau kita baca perlahan, ya ayyuhallazina, dia ikut tempo. Dia bukan mesti kadar itu, saat itu, tidak. Jadi kalau dia baca laju, tempo dia laju, jadi ya dia pendek ajalah kita nampak. Kalau kata dua harakat, ya ayyuhallazina, dua. Kalau dia baca dalam tempo itu, ya qul ya ayyuhal kafirun, dia baca dua, qul ya ayyuhal kafirun. Kalau dia baca laju, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, la a'budu, la. Kalau tidak, la a'budu ma. Ha, jadi tempo tu laju, jadi dua tentu jadi laju. Pakai jazari pula tu. Kalau empat pun jadi laju. Qul ya empat laju sebab ikut tempo dia. Jadi biar kena semua temponya. Pakai dua. Jadi dia akan boleh laju. Boleh. Baca Yasin boleh. Yang malam ni suruh Syakban masih tiga kali kan? Boleh. Tapi bagi hak-hak dia. Tapi sikit je. Sikit pun dua. Ya ayuhal, ya ya ayuhal ladhi, ya ayuhal ladhi, ya ayuhal ladhi. Dah dua dah tu. Ha, jadi boleh laju sebenarnya. Boleh. Boleh. Biasanya laju-laju ni kalau dalam sembahyang, baca ketika nak baca, ketika sembahyang yang disunatkan baca panjang. Contohnya sembahyang raya. Tapi orang tak baca panjang pula. Sembahyang raya sunat baca panjang, surah Qaf rakaat pertama, surah Qamar rakaat kedua. Dua muka setengah. Dua muka, dekat-dekat tiga muka. Qaf, rakaat kedua, Qamar dua muka setengah. Biasa macam tu baca panjang. Macam macam hari Jumaat, sembahyang Jumaat sunat baca rakaat pertama Jumaah. Oh, panjang surah Jumaah. Rakaat kedua Munafiqun. Tapi tak ada orang buat. Jadi yang itu baca lajulah sikit. Kebanyakan baca ya, pendek-pendek aja, tapi sunat memang sunat gitu. Jadi bila baca panjang kena baca tadwirlah. Tadwir. Kalau hadar laju sangat macam budak tahfiz baca tu. Tu hadar. Tadwir bolehlah. Sederhana. Bukan sederhana, laju tadwir tu. Yang sederhana tartil. Jadi kalau baca laju tak ada masalah, pastikan beri hak-haknya. Beri hak-hak huruf, biar kha keluar dekat kha, ha keluar dekat ha, biar bagi hak dan bagi hukum tajwid tu bagi sekali. Laju sampai tak bagi hak, tu yang berdosa. Lah, aku sebelah dah. Yang ketiga, alamak, habiskan peringkat ni je lah. Ketiga, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Okey, tak ada apa dah kot. Baca Quran. Keempat, menjabat. Menjabat tu sentuh. Pegang. Sentuh. Sentuh pun tak boleh. Sentuh Quran ketika berjunub. Sentuh betul eh. Sebenarnya sentuh walaupun tak angkat. Dan haram juga angkat walaupun tak sentuh. Lihat, pening tak ayat dia? Quran ni, Quran tu panggil mushaf. Mushaf ni lah ni, Quran. Ketika berjunub, termasuk ketika tak ada wuduk, sama je. Tak ada wuduk pun tak boleh, berjunub pun tak boleh. Cuma tak ada wuduk, boleh baca. Tak boleh pegang je. Berjunub, baca pun tak boleh. Berjunub tu masuk haid nifas semua sekali lah. Baca pun tak boleh, pegang pun tak boleh. Ya, masalah pegang tadi, sentuh tadi. Haram sentuh jika tak ada wuduk ataupun berjunub. Haram sentuh walaupun tak angkat. Dan haram angkat walaupun tak sentuh. Boleh? Ada alas. Itulah dia. Tak, dua-dua tak boleh. Berlapik ke dua-dua tak boleh. Sama. Meja ni, angkat. Itu Quran. Tak ada wuduk. Haram. Berjunub. Haram. Sebab tu kata, haram sentuh walaupun tak angkat. Haram angkat walaupun tak sentuh. Dua-dua sama. Lagi haram, angkat dan sentuh. Lagilah haram. Double. Dua perkara dia buat berdosa. Jadi, dalam atar rehal, tengah-tengah baca, batal wuduk. Maka, haram angkat rehal. Sebab haram angkat Quran walaupun tak sentuh. Angkat almari. Tak ada wuduk, tak berjunuk. Saya sebut wuduk lah, macam tak logik je berjunuk, dia sibuk nak angkat almari lah. Cuma, samalah hukum tak ada wuduk dengan berjunuk tadi. Angkat almari. Dalam tu ada Quran. Tak boleh.
angkat meja, angkat rehal, angkat beg. Beg dalam tu ada Quran. Angkat, tak sentuh Quran. Tak, tak berjunub dan tak, tak ada wuduk, haram. Sebab angkat Quran walaupun tak sentuh. Ya. Yeah. Sentuh haram. Yang angkat walaupun tak sentuh tadi, dia ada dhabit sikit, dia ada catatan. Dhabit ni catatan. Apa dia? Jika ada barang lain dalam atas meja atau rehal, dalam beg tadi, dalam kotak, dia niat angkat barang tu ataupun kosong dalam kepala, tak ada niat, dia panggil, kalau bahasa syarak dia panggil itlaq. Itlaq ni mutlak. Mutlak ni kosong, tak ada benda, tak fikir. Ataupun niat nak angkat barang, maka harus, boleh. Tapi kalau niat nak angkat barang dan nak angkat Quran, hukumnya haram. Niat nak angkat Quran, lagi haram. Ni cerita pasal beg aja, pasal angkat tanpa sentuh. Kalau sentuh tak kira niat apa pun, tetap haram juga. Kalau sentuh, sentuh Quran. Ini angkat tanpa sentuh tadi. Contohnya beg, kotak, meja gitulah. Jadi kalau nak angkat meja ni, niat nak angkat meja, Quran ada? Tak apa. Kalau niat angkat meja dan Quran, haram. Niat, bukan niat, tak niat apa, kosong dalam kepala, angkat gitu je, angkat bodoh-bodoh gitu, kosong dalam kepala, tak haram juga. Ah, beg pun sama juga. Niat angkat apa, dalam beg tu, dalam beg tu ada majalah, ada apa-apa. Niat angkat beg dan angkat majalah tu, tak ada masalah. Atau kosong dalam kepala, angkat je. Kosong, bahan kosong, tak fikir apa. Yang tak boleh, Quran ni, angkat Quran ni. Angkat Quran, itu je haram. Itu topik dah. Dan masalah mengangkat ni haram kalau dia atas ni, kalau sentuh meja, kalau kotak-kotak lah, meja-meja, rehal-rehal lah, tak haram. Tadi kata tak boleh, tak boleh angkat. Dan atas tu ada Quran, angkat yang tak boleh. Sentuh Quran tak boleh. Sentuh meja boleh, tapi jangan angkat. Okay, sentuh, sentuh kotak boleh, tapi jangan angkat. Yang tak boleh sentuh Quran. Kalau tarik meja, tak sentuh, haram juga. Dia hukum angkat. Kalau tolak meja, tak haram. Tolak. Tolak tak. Tarik dikira mengangkat. Nampak logik dia kat situ, kat mana? Tarik tu macam angkat lah kan. Tapi tolak tu tidak. Tolak. Ha, kena fikir logik kat mana. Asal lah. Beza hukum lah. Kena fikir-fikir, renung tahulah kenapa. Jap-jap. Yang ini, dia niat Quran tadi tu. Aku tarik Quran. Tak boleh. Aku tolak Quran. Tolak Quran tu, aku tarik Quran. Aku tarik meja. Aku tarik meja yang atas tu ada Quran. Mana aku tarik Quran? Itu yang tak boleh. Aku tolak Quran. Aku tolak meja yang atas tu ada Quran. Boleh. Niat Quran lah. Kalau masa tarik tu kosong. Masa buat tadi lah. Kosong. Tak ada apa-apa. Boleh lah. Ataupun tarik Quran tu, niat nak tarik meja, bukan tarik Quran. Sama je lah macam tadi. Sama je. Boleh. Jadi, masa beg, dalam beg, kita tolak tadi tu. Kan kita tolak tak boleh. Tolak kalau niat, tolak beg dan tolak Quran. Kalau tolak beg dan yang lain-lain, bukan tak niat pun Quran tu, tak ada masalah. Angkat pun tak ada masalah. Tolak pun tak ada masalah. Ataupun kosong dalam kepala. Kalau kita angkat Quran ni, Ustaz, tak boleh. Tak boleh. Ha? Quran ni, Quran. Ha? Tapi dia kulit ni. Okey, kulit. Kita angkat gini. Ha. Tak boleh. Yang ini bab lain pula. Okey. Bukan angkat, sentuh pun tak boleh kalau kulit Quran. Apa sahaja yang bersambung dengan Quran tak boleh sentuh. Tadi sebut angkat. Angkat tu dah banyak dah. Sentuh saja tak angkat pun tak boleh. Angkat tak payah tanya ah. Angkat buat dua benda. Sentuh dan angkat. Ini baru sentuh aja. Okey. Kalau kulit pun tak boleh, tali pun tak boleh. Kan ada tali? Ada tali, pegang tali pun tak boleh. Kecuali tali tu berputus daripada Quran, baru boleh. Tak boleh. Terkoyak kulit tu. Terkoyak kulit, berpisah daripada Quran. Kita tengok. Kulit apa ni? Kulit Quran. Selagi ada rupa kulit Quran, tak boleh. Tak boleh sebentuk, tak boleh pegang. Tuan Pati Ustaz, kita ni lama duduk akad gini. Duduk akad gini ingat ke tak apa kan? Maksudnya kita anggap Quran tu cuma tulisan aja lah. Sebab tu kita angkat, ini bukan Quran, ini kulit. Kita anggap begitu kan. Tak boleh, berdosa. Macam mana? Salah. Mana boleh? Apa sahaja. Okey, kat sini, cuba bayangkan. Dalam Quran tu, ada tak tulisan bukan Quran? Ada. Cuba tengok. Ada kat depan tu, ada doa Allahumma, apa?
Allahumma arhamna bil Quran wa ja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Kan ada tulis doa. Itu bukan Quran. Lepas tu ada tak? Kadang-kadang ada tajwid-tajwid, ada ha, qaf lah. Itu Quran ke? Itu bukan Quran. Quran ayat je lah. Lepas tu kalau katalah orang bagi ada chalk. Chalk YB. Gerong. Infak. Tak kisahlah. Tu muka dia tu Quran eh? Bukan. Semua bukan. Quran. Itu pun tak boleh pegang. Tak boleh. Tak boleh ni. Touch. Tak boleh pegang. Okey. Tak semestinya sepenuh. Jika dalam Quran tu banyak tulisan Quran berbanding bukan Quran. Tak boleh juga. Pegang semua tak boleh. Contohnya surah Yasin tahlil kita tu. Dia tak semestinya komplit 30 juzuk, tak semesti. Mana lagi banyak? Quran ke bukan Quran? Daun gini ni Ustaz. Adilan Quran tu ada terjemah kan? Ada terjemah. Itu ini yang saya nak sebut tadi. Mana lagi banyak? Quran ke terjemah? Sebab tu saya tak nak sebut terjemah, saya nak sebut gini. Quran ke bukan Quran? Bukan Quran tu terjemah lah. Tulis-tulis doa lah, apalah, tajwid-tajwid, hukum-hukum yang tulis kat tepi tu, apa benda-benda lah. Semua tu bukan Quran lah. Okay? Mana lagi banyak? Quran ke bukan Quran? Jika banyak Quran, haram pegang semua. Malah tempat yang bukan Quran pun jadi haram. Malah kertas kosong pun tak boleh pegang. Jika banyak yang Quran berbanding bukan Quran. Tak kisahlah bukan Quran tu apa benda, bahasa apa sekalipun. Jika banyak bukan Quran berbanding Quran, barulah boleh pegang. Sekarang ni, yang pegang tu, banyak Quran ke bukan Quran? Kalau tafsir, setengah tafsir, dia ada lebih banyak yang terjemahan dia tu. Dia bukan terjemahan je, dia ada tafsir lagi, panjang. Ayat sikit je panjang. Jadi bila kita tengok, kita anggarkan banyak yang bukan Quran berbanding Quran, baru boleh pegang. Iyalah, itu yang saya sebut tadi. Dia bubuh dalam kain, bukan dalam kain, dalam beg, dalam kotak, sama je. Kita kata kita angkat kain. Boleh. Tapi angkat kain. Angkat kalau bercampur dalam tu ada apa-apa, angkat buku kalau ada sekali dengan Quran tu, angkatlah. Letak pula dalam atas kosak kita. Sebab tu saya kata sama ada kita niat apa? Adakah kita niat angkat Quran? Kita niat angkat Quran, tak boleh lah walaupun banyak barang-barang lain. Malah ulama bahas, Syekh Ramli dengan Ibnu Hajar ada bahas. Boleh tak kalau letak jarum satu? Aku niat angkat jarum. Sedangkan jagung dengan Quran macam tak kena kan. Sebagai ulama kata boleh, sebagai ulama kata tak boleh. Macam tak, biar padan, barang tu biar padan. Letak sebatang pen tak padan lagi. Letaklah air sepotong, padan kot. Padan dengan Quran. Padan kot. Padan-padanlah. Jadi betul lah. Niat angkat tu jangan niat angkat Quran. Yang haram tu niat angkat Quran tu haram. Atau angkat Quran dan yang lain pun haram juga. Quran dan kain, Quran dan buku, Quran dan pen haram juga. Yang boleh niat angkat lain, qasad angkat lain, saya tak gunalah perkataan qasad tu. Saya takut-takut ada yang tak faham. Saya guna perkataan niat. Niat dia tak bukan angkat Quran, angkat barang atau kosong. Qasad tu tak ada apa-apa. Tak fikir pun, angkat aje. Okay. Jadi macam tadilah, jika banyak yang bukan Quran berbanding Quran, baru boleh pegang. Sekarang ni yang kata pegang yang ada terjemah apa tu, banyak Quran ke banyak bukan Quran? Kena tengok. Sebab ada terjemahan yang sikit aja. Dia buat ringkas. Yang itu banyak yang Quran lagi berbanding bukan Quran. Tak boleh. Tak boleh pegang di semua. Kulit tak boleh pegang. Tali tak boleh pegang. Kawasan kosong tak boleh pegang. Tulisan-tulisan Jakim ke, Jakim telah mengesahkan ke apa. Tak boleh pegang. Semua tak boleh pegang. Termasuk terjemahan tu pun tak boleh pegang. Tapi kalau lebih banyak bukan Quran berbanding Quran, boleh bawa. So saya tanya, surah Yasin kita tu mana banyak? Dalam tu ada doa kan? Ada Yasin pun ada. Ada Kulhu, ada kan? Macam-macam ada. Dan ada juga yang bukan Quran ni, zikir-zikir apa-apa lah. Mana-mana. Mana lagi banyak agak-agak? Bukan. Saya rasa lah. Sebab saya cek 2-3 cetakan, orang yang buat tu pandai lah. Dia tambah dalam 2-3 line yang bukan Quran.
supaya orang yang angkat tadi tak. Tapi kalau betul lah banyak Quran, dosa lah. Memang orang buat tu pun tak pandai. Orang tu pun yang pegang tak ada wuduk. Lepas tu, Ustaz nak buat korang, kita lama dah kat kita ni. Kita lama dah kat dia ni. Macam mana? Kena buat korang tu kita. Tak ada buat kerana. Taubat, menyesal lah. Mesti lah, benda salah kena lah, menyesal. Menyesal. Taubat, itu je lah. Ya Allah, ampunkanlah. Minta ampun. Itu je. Tak boleh buat apa. Sebab salah dengan Allah ni tak susah sangat. Minta ampun je. Salah dengan orang masalah. Masalah nak minta ampun payah kan. Nak bayar balik ke apa. Buat salah dengan Allah ni tak ada sangat. Tak ada ni sangat. Tak risau lah. Tapi kena taubat lah. Taubat kena. Taubat maksud apa? Menyesal. Berazam tak nak ulang balik. Lepas tu minta ampun. Lepas tu selesai. Tu je lah. Nak buat macam mana? Itu dalam masalah satu lagi. Ada satu last. Alamak, lebih juga ini. Kelima, masuk. Takkan nak berhenti tengah-tengah jalan. Ini kena tunggu stesen dia. Stesen dia lagi satu. Kelima, masuk ke dalam masjid berulang-ulang. Masuk berulang-ulang tu macam ni. Bukan. Itu salah. Bukan. Bukan banyak kali. Bukan. Habis masuk sekali boleh lah. Ketika haid. Sekali pun tak boleh. Berulang-ulang. Ya. Lama. Maksud lama tu apa? Maksud ni. Maksud berulang-ulang adalah dia berhenti. Dia masuk-masuk, dia berhenti. Lepas tu dia keluar. Itu dia panggil berulang-ulang. Maka dalam keadaan haid, nifas, berjunub, tak ada wuduk tak apa. Masuk dalam masjid, berhenti. Hukumnya haram. Berdosa. Ataupun dia masuk pintu tu, dia keluar pun pintu tu, haram juga. Dia namakan berhenti, dia namakan haram juga. Dia masuk pintu ni, dia tak berhenti. Dia pusing balik, ambil barang apa dia nak sambil berjalan, keluar pintu yang sama, haram juga. Yang tak haram je ni, dia masuk pintu lain, dia keluar pintu lain. Shortcut. Lalu tak haram. Dengan syarat jangan berhenti. Kalau berhenti je, nama berulang-ulang lah. Jangan berhenti. Jadi kalau dia kata nak ambil telefon tinggal, spek mata tinggal, dia kadang-kadang berjunub, kadang-kadang haid nifas contohlah kan. Dia masuk dalam masjid tu, jangan berhenti. Sup, sambar, jangan berhenti. Terus keluar. Kawan panggil, "Hei, mari sini kita." Oh, tak boleh keluar. Sombong dia sekarang. Keluar ke pintu lain. Tak ada masalah. Apa benda masuk masjid? Jangan kita kira masjid sekarang. Dulu masjid macam mana je? Ada bumbung sikit, dinding tak ada apa? Kapek pun tak ada. Tanah aja silap. Gitulah maksudnya. Dulu. Jadi sekarang ni pun sama juga hukumnya. Cuma macam mana nak buka selipar, nak ambil. Ada jadi isu-isu macam tu lah. Tak apalah, hukum tetap ada juga. Iaitu, kalau masuk masjid tanpa berhenti daripada satu pintu ke pintu yang lain dia keluar, maka tak haram. Dalam keadaan haid, nifas, junub, semua tak ada masalah. Kalau dia masuk pintu yang sama, dia masuk pintu tu, dia keluar pintu yang sama, dia tak berhenti sekalipun, haram. Kalau dia masuk dan berhenti, tak kira lah keluar pintu mana pun, haram. Ni orang haid ni hati-hatilah, tak nak berkahwin-kahwin kan. Ada nikah-nikah tu, pakak masuk. Kita tengok Allah ramainya perempuan, nak tengok benda. Satu lagi, kadang-kadang pengantin tu sendiri. Duduk rumah lah. Dia mana wajib ada kat situ. Ataupun duduk kat luar, tapi macam pelik lah kan. Ataupun kahwin di rumah. Jangan di masjid. Sebab mula-mula mungkin rancang di masjid. Bila jadi macam tu, pengantin perempuan ni kena bagi tahu lah mak ayah dia. Ya, kita tukar. Jadi mak ayah dia kata, okay, kita tukar ya daripada rumah, daripada masjid ke rumah. Kalau nak ada juga dalam masjid tu. Lepas tu tak payah ada pun tak apa. Wali yang kena ada. Dan itu bagi orang yang ni, yang bawa dulang. Tak boleh lah juga. Satu, aurat. Aurat memang tak jaga lah. Satu, yang kedua, dia tak jaga pencampuran, tak jaga suara. Dia tak boleh angkat suara dalam masjid. Bercakap benda-benda dunia tak boleh dalam masjid. Jual beli, tak adalah jual beli berlaku. Lepas tu pula ada yang haid masuk juga. Allah. Patutnya tak ambil berat. Dosa. Macam mana? Tak boleh. Jaga-jagalah. Hai. Ada pun syarat mandi junub pula. Syarat pula akan datang. Lebih sikit dah. Ada pun syarat mandi junub itu 11 perkara. Ambil. 11 perkara. Macam mana?
Allah, baru tahu mandi junub sebelah perkara. Saya dah tak ada alasan dah nak mandi junub. Baru tahu dah tak ada alasan nak mandi junub, baru tahu mandi junub ada sebelah perkara yang perlu dijaga. Akan datang. Nak buat macam mana? Tangguh dululah. Sambung akan datang. Allah, tangguh dulu kita sentas bi kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insanu insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwatal arda bi nuri shamsika abadan abada. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa lahamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alna muqimal salah min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin.